Di awal kisah, kita diceritakan bahwa di Korea ada suatu perusahaan yang sangat besar yang bernama Shinhwa Group. Shinhwa merupakan salah satu grup perusahaan yang paling disegani di negaranya. Tidak cuma bergerak di bidang bisnis, grup yang konon mendapatkan dukungan dari pemerintah tersebut juga memiliki sebuah sekolah yang begitu prestisius, yaitu Shinhwa School. Saking prestisiusnya, hanya anak-anak terpilih alias dari keluarga terpandang saja yang bisa masuk ke sana. Namun, meski di luar terlihat begitu sempurna, di mana para lulusannya hampir pasti jadi orang terpandang, ada rahasia kelam di balik sekolah Shinhwa tersebut. Kemudian Shin berpindah kepada seorang gadis cantik yang bernama Gemjandi. Dia adalah seorang gadis murid SMA biasa dan berasal dari keluarga biasa juga. Ayah ibunya membuka usaha laundry dan rumahnya cukup nyaman untuk ditinggali. Gemjandi merasa hidupnya sudah bahagia meski terkadang serba kekurangan. Gemjandi dan keluarganya tidak pernah mengeluh dan terus bekerja dengan giat. Apabila anak-anak lain seusianya berpesta pora, namun Gemjandi harus bekerja paruh waktu di warung bubur bersama satu-satunya teman baiknya yang bernama Gael. Suatu ketika, Gemjandi mendapatkan tugas untuk mengantarkan pakaian laundry ke sebuah sekolah elit. Dan sekolah itu tak lain dan tak bukan adalah Shinhwa High School. Sekolah yang diisi oleh orang-orang terpilih dari keluarga super jet set dan konglomerat. Bahkan keluarga kaya raya pun masih harus mengantri untuk bisa masuk ke sekolah ini. Meski demikian, perilaku mereka sebagai orang kaya masih saja kekanak-kanakan yang doyan pamer, membuli, dan lain-lainnya. Sesampainya di sekolah, Gemjandi langsung menemui pelanggannya. Pelanggannya tersebut sedang menjadi bahan rundungan atau bulian satu sekolah akibat mendapatkan kartu merah dari kelompok atau geng orang super kaya yang menamai mereka sebagai F4. Apabila seorang murid mendapatkan kartu merah tersebut, maka dia akan jadi bulan-bulanan seluruh anak di sekolahnya. Gemjandi yang melihat hal tersebut lantas mencoba menyelamatkan pelanggannya dari tindakan bunuh diri. Hal itu dilakukan siswa tersebut karena sudah tidak tahan lagi dengan bulian mereka. Namun tanpa diduga, aksi penyelamatannya tersebut lantas viral di berbagai media dan menyulut kemarahan seluruh rakyat Korea terhadap sekolah tersebut. Seluruh produk atas nama Shinhwa diboikot. Masyarakat Korea lantas menganggap sekolah Shinhwa diisi oleh orang-orang jahat. Kemudian, pemilik Shinhwa Group, Direktur Kang Hisu, yang juga menaungi yayasan sekolah Shinhwa, dia marah besar mengetahui hal tersebut bocor ke publik, bahkan sampai nama Go Junpyo, anaknya, ikut viral. Kang Hisu akhirnya membungkam media dengan cara mengambil keputusan yang cukup mencengangkan, yaitu memberikan beasiswa untuk Gemjandi, yang notabene berasal dari kalangan bawah, untuk masuk ke SMA Shinhwa. Bisa dibayangkan bagaimana tercengang-cengangnya ayah, ibu, dan adik gadis itu saat diberitahu langsung oleh pihak Shinhwa Group. Jandi yang awalnya menolak keras, akhirnya dia luluh oleh bujukan kedua orang tuanya dan berjanji untuk menjauhi segala bentuk masalah. Di hari pertamanya pindah sekolah ke SMA Shinhwa, ujian sudah datang dalam bentuk grup 4 orang pemuda terdiri dari putra-putra orang paling berpengaruh di Korea yang menamakan diri mereka sebagai F4. Sikap mereka yang begitu arogan, ditambah seluruh murid sekolah Shinhwa yang begitu menyembah keempatnya, membuat Jandi menjadi jengkel sendiri dan melampiaskannya di sebuah sudut sekolah yang sepi. Apes baginya, ternyata di situ juga ada salah satu personil F4, yaitu Yun Jihu. Untung baginya, Jihu begitu cuek dan dingin, sehingga gadis itu malah berbalik simpati kepadanya. Satu-satunya teman yang tidak memandang Jandi dengan sinis adalah Oh Minji, yang diam-diam memendam rasa kagum pada pentolan F4, yaitu Go Junpyo. Bisa dibayangkan bagaimana reaksi Jandi saat Junpyo mempermalukan Minji akibat sebuah insiden kecil. Niatnya yang semula hendak menjauhkan keributan akhirnya berantakan oleh kejadian itu. Bahkan Jandi tanpa ragu-ragu memukul Go Junpyo. Bisa ditebak semua itu menjadi awal dari penderitaan yang harus diterima Jandi akibat aksi nekatnya itu. Apalagi Go Junpyo yang ternyata adalah anak pemilik grup Shinhwa, pemilik kekuasaan absolut atas murid-murid Shinhwa.
Posisi Jandi semakin tidak menguntungkan setelah tangan dan kakinya dipegang dengan erat oleh 3 siswa. Namun sebelum keadaan bertambah kacau, tiba-tiba muncul Jihu yang dengan santainya malah menanyakan tentang resep kue kepada Jandi yang terduduk di lantai dan tidak bisa bergerak. Melihat kehadiran Jihu, 3 orang suruhan Junpyo akhirnya kabur setelah melihat sahabat bosnya itu bergeming. Simpati Jandi terhadap Jihu semakin besar. Dan secara tidak sengaja, ia kembali bertemu pria itu yang kedapatan sedang mengagumi poster model terkenal sekaligus alumni Shinhwa yang bernama Min So-hyun. Cobaan bagi Jandi setelah menerima nota merah dari F4 belum berakhir. Keesokan harinya, ia terkaget-kaget ketika mengetahui kalau dia digosipkan hamil di luar nikah. Tidak bisa mengendalikan amarahnya lagi, Jandi langsung mendatangi Gu Junpyo. Senyum kemenangan pria itu langsung berubah saat melihat Jandi mengambil kuda-kuda dan tiba-tiba menendangnya hingga terjatuh dengan jurus tendangan memutar. Nah, 분명히 말했다. Semuanya takut itu akan membuat Yang Mulia Junpyo menjadi marah. Bukannya marah, Gu Junpyo malah tersenyum dan dengan cepat mengambil kesimpulan, namun kesimpulan yang salah. Dia berpikir bahwa Jandi menaruh hati kepadanya. Sebaliknya, kejadian itu malah membuat Jandi ketakutan kalau dirinya bakal dikerjai lebih berat lagi. Dia mengendap-endap saat hendak masuk ke sekolah. Namun mendadak, ia dikejar dan ditangkap oleh sekumpulan pria berpakaian perlente. Di dalam sebuah rumah mewah, Jandi didandani habis-habisan. Dan setelah selesai, ia digiring ke dalam satu ruangan. Bisa dibayangkan bagaimana kagetnya Jandi saat tahu siapa dalang semuanya ini. Ya, itu adalah Gu Junpyo. Dengan gayanya yang arogan, Junpyo mengatakan bisa memberikan Jandi kemewahan bila bersedia menjadi kekasihnya. Dapat ditebak, Jandi yang sakit hati langsung melepaskan semua pemberian Junpyo dan pergi. Ia sempat bertemu dengan Jihu di perjalanan pulang. Belakangan, Jandi baru tahu dari 2 personil F4 yang lain, yaitu So Ye-jung dan Song Wo-bin, bahwa sang model terkenal Min So-hyun kemarin adalah wanita yang dicintai pria tersebut. Bisa ditebak, Jandi yang sudah terlanjur menyukai Jihu langsung patah hati, dan yang menjadi sasaran kemarahan adalah Gu Junpyo, yang semula berusaha menghiburnya. Namun nasib, Jandi yang bersama sahabat karibnya yaitu Gael kembali berpapasan dengan Junpyo di sebuah perairan. Teman-teman sekolah Gem Jandi sedang berlibur, namun dirinya tidak mau ikut. Tidak memperdulikan pria yang membuatnya sebal, Jandi tidak bisa menolak saat Jihu muncul dan menawarkannya untuk datang ke pesta penyambutan kembalinya So-hyun. Apes bagi Jandi, ia dibohongi oleh 3 teman sekelasnya, yaitu Ginger, Sunny, dan Miranda, yang merupakan fans barat Gu Junpyo. Dia muncul di pesta dengan kostum Wonder Woman. Seolah belum cukup, ia juga dipermalukan oleh ketiganya di hadapan orang banyak. Melihat kejadian tersebut, Junpyo berniat untuk menolong Jandi, namun dia kalah cepat dengan Jihu dan So-hyun, yang dengan tatapan dingin memarahi ketiganya. Tidak cuma itu, ia juga meminta Jihu untuk mengantar Jandi ke kamar. Atas desakan So-hyun, Jihu akhirnya mengajak Jandi berdansa. Bisa dibayangkan bagaimana berbunga-bunganya gadis itu. Junpyo yang cemburu memutuskan untuk keluar mencari udara segar, dan di pinggir kolam renang ia melampiaskan kemarahannya. Sikap Junpyo berubah saat dia melihat seekor serangga di dekatnya. Ia langsung histeris, dan saat berusaha mengusir binatang itu, ia terjatuh ke dalam air. Malang bagi pemuda itu, ia tidak bisa berenang dan pelan-pelan tenggelam. Namun beruntung, kejadian tersebut dilihat oleh seorang siswa, dan dengan sigap, Jandi langsung terjun untuk menyelamatkan Junpyo. Melihat tubuh sang musuh bebuyutan tidak bergerak, dengan panik, Jandi memberikan pernapasan buatan.
Namun mendadak mata Junpyo terbuka lebar dan bukannya bangkit, ia menarik bahu Jandi untuk mengulangi yang dilakukannya sebelumnya. Tentu saja Jandi menjadi marah. Ia langsung memukul Junpyo yang dianggap tidak tahu diri dan ia berjalan pergi sambil marah-marah. Sejak kejadian itu, Junpyo terlihat sangat bahagia dan semakin sering mengerjai Gem Jandi. Saat sedang menunggui gadis itu di kolam renang, muncul tiga orang rekan sekelas atau penggemar yang menunjukkan rekaman Jandi saat bersama Jihu di taman dan menyebut gadis itu sebagai orang yang mata duitan. Diam-diam, Junpyo dibakar api cemburu dan berusaha memaksa untuk berciuman saat bertemu dengan Jandi. Penolakan gadis itu membuat Junpyo mengurung niatnya. Ia merasa Jandi begitu benci terhadap dirinya, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk berjalan pergi. Kejadian tersebut membuat Jandi sempat ketakutan ke sekolah, namun sebuah bingkisan berisi pakaian pesta mewah dari Sohyun membuatnya tidak bisa lari lagi. Datang ke pesta ulang tahun sang model sendirian, ia langsung disambut oleh Yi Jung dan Woo Bin. Sempat berpapasan dengan Junpyo yang menatap dengan dingin, Jandi terus dipuji oleh dua personel F4 tersebut. Tiba-tiba, Sohyun muncul di gandeng Jihu untuk meniup lilin kue ulang tahun. Ia juga menyampaikan pengumuman penting, yaitu bakal segera kembali ke Paris dan tidak akan pulang lagi ke Korea. Sontak, tiga personel F4 langsung paham kenapa Jihu terlihat begitu muram beberapa hari belakangan. Sementara mata Jandi langsung berkaca-kaca. Saat keduanya masuk ke dalam kamar, Jihu tidak tahan lagi dan langsung menumpahkan semua perasaannya pada Sohyun yang hanya bisa minta maaf. Saat keduanya berciuman, kejadian itu dilihat Jandi. Apes bagi gadis itu, keberadaannya diketahui oleh Jihu dan Sohyun. Untung saja dari belakang, Junpyo muncul dan berhasil mengalihkan perhatian mereka. Sambil berjalan menjauh, Junpyo melingkar tangannya ke bahu Jandi, menemani gadis malang itu di bar yang sepi. Dengan caranya yang unik, Junpyo berusaha menghibur Jandi yang merasa dirinya tidak berharga. Ucapan itu sukses membuat keduanya deg-degan dan memutuskan untuk sama-sama menenangkan dirinya sejenak. Saat kembali, Junpyo mendapati Jandi sudah mabuk berat. Mengira dirinya bakal dicium, Junpyo dikejutkan oleh Jandi yang mendadak ambruk dan muntah di pakaian mahal pria itu. Keesokan harinya saat bangun, Jandi mendapati dirinya telah kembali berada di rumah Junpyo. Sempat hendak mengamuk, ia langsung berubah malu saat diingatkan akan kejadian malam sebelumnya. Baru saja hendak pulang, Jandi tertahan karena kepulangan Kang Hee-soo, Presiden Shinhwa sekaligus ibu Junpyo. Panik saat tahu sang ibu bakal segera tiba, Junpyo langsung menelepon rekan-rekan F4-nya untuk meminta nasihat soal masalah Jandi. Sadar kalau latar belakang gadis itu bakal membuat ibu Junpyo mengamuk, F4 menyamarkan Jandi dengan pakaian mahal dan mengenalkannya sebagai gadis dari keluarga terpandang. Tidak cuma itu, Jandi dikenalkan sebagai maskot F4 yang baru. Sudah tentu, Hee-soo tidak percaya begitu saja dan meminta asistennya untuk mengecek latar belakang gadis itu. Sempat diminta untuk memperagakan busana, siapa sangka penyamarnya sukses. Dan saat pulang, ia mendapat hadiah sebuah kacamata renang berharga mahal. Keesokan harinya di sekolah, Jandi mendapat kunjungan dari Sohyun. Meski hatinya pedih, Jandi berusaha sekuat tenaga membujuk Sohyun untuk tidak pergi ke Paris demi Jihu. Ia tidak sadar bahwa saat keduanya berbicara empat mata, ada Jihu yang tanpa sengaja menguping pembicaraan mereka. Saat mengantar Sohyun ke bandara bersama F4, raut wajah Jandi mulai berubah tidak enak ketika tahu kalau Jihu tidak muncul. Sebelum pergi, Sohyun berbisik pada Jandi supaya gadis itu bisa membuat Jihu kembali tersenyum sepeninggal dirinya. Setelah Sohyun naik pesawat, barulah Jihu muncul, sehingga Jandi menjadi kesal. Namun wajah Jihu langsung berubah berseri-seri sambil menunjukkan tiket pesawat sambil menyebut kalau dirinya berencana untuk mengejar Sohyun. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa keberaniannya muncul berkat Jandi. Sebelum pergi, Jihu mengecup kening Jandi, dan hal ini sukses membuat Junpyo cemberut. Selesai mengantar rekannya naik pesawat, Junpyo tinggal berdua dengan Jandi dan berusaha untuk menyampaikan sesuatu pada gadis itu. Apes baginya, gemuruh pesawat membuat suaranya tidak terdengar.
Tentu saja, wajah Jandi kebingungan, sementara Jumpio tersenyum penuh kemenangan. Saat di sekolah, tanpa basa-basi, mengingatkan Jandi akan janji kencan mereka berdua. Di dekat mereka, raut wajah Ominji sahabat Jandi langsung berubah drastis. Tidak memperdulikan ucapan Jumpio, Jandi malah pergi berbelanja bersama sang ibu. Malamnya saat salju turun, ia mulai merasa bersalah dan memutuskan untuk mendatangi tempat kencan mereka. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat Jumpio masih di sana sambil menggigil kedinginan. Ia tidak menyangka bahwa pria itu akan rela menunggunya berjam-jam sambil kedinginan di bawah hujan salju. Karena merasa bersalah, Jandi pun membelikan Jumpio segelas kopi sambil naik ke puncak sebuah gedung. Kencan singkat mereka terpaksa diperpanjang setelah pintu tempat tersebut dikunci oleh satpam karena mengira sudah tidak ada orang di dalam sana. Akhirnya, mereka pun terpaksa bermalam di sana. Jandi yang sempat mendorong Jumpio, ia terkejut mendapati tubuh pria itu begitu panas. Ia pun akhirnya sadar bahwa Jumpio sedang demam karena telah menunggunya berjam-jam di bawah hujan salju. Dengan telaten, Jandi pun menyelimuti Jumpio dengan selimut. Keesokan harinya, tanpa disadari, seseorang mengambil gambar saat Jandi dan Jumpio keluar dari gedung. Dan setelah pulang ke rumah, Jandi sempat mengira kalau dirinya bakal dimarahi oleh orang tuanya. Tapi Jandi cuma bisa bengong saat mendapati kedua orang tuanya di rumah, malah mensyukuri kejadian itu. Kejutan berikutnya terjadi di sekolah. Jandi disebut telah menjadi pacar Jumpio, diiringi dengan bukti foto mereka berdua. Bukannya membantah, dengan wajah serius, Jumpio membenarkan hal tersebut dan langsung melingkarkan tangannya di pundak Jandi sambil membimbing gadis itu keluar dari aula. Kabar tersebut membuat teman-teman sekolahnya yang dulu suka membulinya menjadi ramah dan baik terhadap Jandi karena tentunya mereka tidak berani mengusik wanita yang disukai oleh Jumpio. Di sisi lain, Minji jatuh sakit karena cemburu. Namun begitu dikunjungi Jandi dan mendengar pengakuan sang sahabat soal keadaan yang sebenarnya, gadis itu langsung ceria kembali. Tapi Minji langsung panik ketika melihat Jandi mau membuka album kenangan TK Shinhwa miliknya. Khawatir melihat Jumpio, Yejung memutuskan untuk mencari tahu tentang Jandi dari Gael. Dengan karismanya, Yejung berusaha mempengaruhi Gael supaya menasihati Jandi soal Jumpio. Yejung berusaha menjauhkan Jandi dari Jumpio demi kebaikan Jandi sendiri. Namun siapa sangka, aksi tersebut malah membuat Gael marah. Dan respon dari Gael tersebut membuat Yejung yang playboy diam-diam terpesona dengan sahabat karib Jandi itu. Malam harinya, Jandi diajak ke sebuah klub malam oleh Minji. Dan Jandi tidak sadarkan diri setelah diberi minum oleh seorang pria. Dan saat terbangun keesokan harinya, dia mendapati dirinya di sebuah kamar dengan pakaian minim dan ada tulisan di kaca. Jandi pun jadi bingung apa yang telah terjadi dengannya semalam. Apakah dia telah tidur dengan laki-laki yang memberinya minuman tadi malam? Ia tidak tahu apapun. Jandi pun jadi was-was dan mulai memikirkan hal terburuk karena ia sama sekali tidak ingat apapun tentang kejadian semalam. Dan di sekolah, Jandi jadi bulan-bulanan para siswa yang sebelumnya begitu baik padanya. Dengan mata terbelalak, Jandi melihat foto dirinya dalam keadaan tidak sadarkan diri bersama seorang pria. Dan foto tersebut juga dilihat oleh banyak siswa lainnya. Usahanya untuk membantah sia-sia, apalagi ketika Jumpio yang tampil beda dengan rambut lurus dan seragam sekolah muncul. Di saat Jumpio mulai merubah gaya rambut dan seragam sekolahnya demi Jandi, ia malah mendapati bahwa orang yang ia cintai berfoto dengan pria lain dalam kamar hotel. Tentunya, hal itu membuat Jumpio marah besar dan kecewa. Jandi pun berusaha menjelaskan bahwa hal itu tidaklah seperti yang Jumpio pikirkan. Dia juga tidak tahu kenapa bisa ada foto seperti itu. Dia juga tidak kenal dengan pria itu. Tapi Jumpio tidak mempercayai perkataan Jandi karena telah dibakar api cemburu. Dan sejak saat itu pula, Jumpio tidak mempercayai Jandi lagi.
Melihat Junpyo yang semula ceria karena Jandi, sekarang dia berubah dingin dan pendiam. Yejung dan Wubin memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Jandi saat foto itu diambil. Berkat cara mereka yang khas, Yejung dan Wubin sukses menangkap pria yang difoto bersama Jandi. Sementara itu, Junpyo mendapatkan kunjungan dari Minji yang memberikannya kunci kamar di mana Jandi kedapatan berselingkuh. Dengan wajah sedih, Minji berusaha menghibur Junpyo sambil menyebutkan bahwa Jandi tidak pantas untuk ditangisi olehnya. Ucapan itu justru malah membuat pria itu marah dan sadar kalau perubahan sikap Minji ada hubungannya dengan apa yang dialami oleh Jandi. Di sisi lain, Jandi pun dibuli habis-habisan oleh para siswa lainnya. Mereka menganggap Jandi adalah wanita murahan. Dia mendapatkan perlakuan kasar dari para siswa lainnya. Ditambah sikap dingin Junpyo membuat Jandi nyaris menyerah. Ia sempat berharap akan muncul seorang penolong. Mungkin orang itu adalah Jihu, tapi hal itu tidak mungkin karena Jihu sedang berada di Paris menyusul Sohyun. Di sisi lain, Junpyo pun terlihat mulai sadar akan perkataan Jandi bahwa dia telah salah paham dengan Jandi. Setelah Jandi mendapat begitu banyak kekerasan dari murid lainnya, mendadak dari belakang, muncullah Junpyo yang marah besar kepada murid lainnya yang sedang membuli Jandi. Junpyo pun mengamuk sejadi-jadinya dan menghajar para siswa tersebut. Setelah itu, Junpyo langsung merangkul dan menggendong Jandi pergi. Melihat sosok Junpyo, Jandi cuma bisa menggerutu kecil sambil mengatakan bahwa ia tidak melakukan seperti yang dikira pria itu. Namun dengan wajah khawatir sambil membopong Jandi, Junpyo dengan suara pelan menyebutkan kalau dirinya percaya dengan gadis lugu itu. Junpyo pun membawa Jandi ke rumahnya untuk dirawat. Di rumahnya yang megah, Junpyo merawat luka Jandi sambil memarahi gadis itu karena membiarkan dirinya jadi bulan-bulanan. Namun, saat membersihkan wajah Jandi, jantung Junpyo berdegup kencang. Untuk menutupinya, ia mendorong handuk dan menyuruh Jandi membersihkan wajahnya sendiri. Di sisi lain, penyelidikan Yijung dan Wubin akhirnya membawa mereka ke dalang dari peristiwa yang menimpa Jandi. Yang ironisnya, ternyata orang itu adalah Oh Minji, sahabat dekat gadis itu. Di depan Junpyo, Minji akhirnya buka mulut tentang alasan melakukan semuanya. Rupanya, belasan tahun silam, Minji telah menyukai Junpyo dan bahkan sempat mengusir seekor serangga yang membuat bocah laki-laki itu takut. Namun saat melihat gambar Minji, Junpyo kecil langsung menginjak-injak buku gambarnya sambil menyebutkan kalau dirinya tidak sudi bila suatu hari mempunyai istri seperti Minji yang buruk rupa. Ucapan itu rupanya benar-benar membekas di hati Minji yang sampai mengurung diri di rumah. Dan belakangan ia pergi ke Jerman untuk melakukan beberapa kali operasi plastik untuk menyempurnakan wajahnya. Dengan wajah dingin, Junpyo menyebutkan bahwa meski wajahnya sudah dirombak, Minji masih seperti dulu. Paginya saat bangun, Jandi dikagetkan oleh para staf rumah tangga Junpyo yang siap melayaninya. Bahkan kepala pelayan telah menyiapkan semua barang Jandi yang rusak kecuali sepeda. Begitu melihat sepeda pengganti, Jandi langsung sumringah sampai ia melihat harga barang itu. Saat Jandi menikmati sarapan di rumah mewah Junpyo, pria itu justru malah mengunjungi rumah Jandi. Diiringi oleh pandangan gugup ayah ibu dan adik gadis pujaannya, Junpyo mencicipi sarapan seperti yang umumnya dimakan orang kebanyakan dengan wajah serius. Di sini, Junpyo datang ke rumah Jandi untuk memperkenalkan dirinya kepada orang tua Jandi secara resmi. Di sekolah, sikap para murid lainnya terhadap Jandi berubah drastis. Namun bukannya senang, Jandi malah marah melihat kemunafikan mereka. Saat bertemu dengan Minji, ia menampar gadis itu 2 kali. Kemudian ia langsung pergi. Namun, Minji sadar kalau tamparan itu adalah bentuk perhatian Jandi terhadap dirinya. Saat Jandi kembali ke meja kelasnya, ia menemukan sebuah boneka domba bersuara Minji, yang isinya mengucapkan terima kasih pada gadis itu dan mengajaknya untuk suatu saat bertemu lagi serta bersahabat kembali. Di sekolah, Junpyo mengeluarkan pengumuman penting di hadapan siswa lainnya. Ia mengatakan, Jandi secara resmi telah menjadi kekasihnya
dan barang siapa yang mengganggu gadis itu, maka akan berurusan dengannya. Semua orang termasuk Jandi pun terkejut mendengar pengumuman itu. Kejutan tidak cuma sampai di situ, ternyata Jihu yang telah pulang dari Paris pun mendadak muncul saat itu. Setelah resmi menjadi kekasih Junpyo, rumah Jandi dibanjiri hadiah berupa barang elektronik dan peralatan rumah tangga. Tindakan tersebut nyatanya malah membuat Jandi tersinggung. Ia melabrak Junpyo dan mengingatkan pemuda itu supaya tidak mengulangi tindakan itu lagi. Kemunculan Jihu mulai membuat hati Jandi menjadi resah. Apalagi pemuda itu terlihat berbeda dari sebelum keberangkatannya ke Paris. Ia tidak lagi murung, melainkan selalu dikelilingi gadis-gadis. Bahkan Jihu pun tidak segan menggoda Jandi. Beberapa hari kemudian, dengan caranya yang unik, Junpyo sukses memaksa Jandi untuk berbelanja pakaian. Namun rupanya, sang pewaris Sinhwa itu ingin mengajak kekasihnya untuk berlibur bersama Effort ke suatu pulau, bukannya untuk berbelanja pakaian. Tidak ketinggalan, ia juga sukses mengajak Gael yang sempat kesal karena Ye Jung membohonginya dengan menyebutkan Jandi terkena musibah. Mereka pun akhirnya pergi liburan ke suatu pulau. Setelah sampai di pulau yang begitu indah, Junpyo menarik tangannya ke suatu tempat. Sementara sahabatnya Gael yang diharapkan bisa menemaninya malah asik dengan Ye Jung. Sambil tertawa karena siasatnya berhasil, Junpyo berlari ke arah air. Tidak mau kalah, Jandi dengan wajah serius mengatakan kalau ada ular di kaki Junpyo. Reaksi pria itu ternyata tidak kalah seru. Ia langsung melompat dan berlari menjauh sambil berteriak histeris. Ketika keduanya kembali berkumpul dengan Ever dan Gael di tepi pantai, Jandi pun berenang, dan tiba-tiba dia mengalami kram kaki, dan dia pun mulai tenggelam. Kejadian itu nyaris saja lepas dari pengamatan semua orang, kalau saja Gael tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Mendengar nama Jandi, Junpyo pun langsung terbangun dari tempat tidurnya. Sayang sekali, saat berusaha menyelamatkan sang kekasih, Junpyo teringat trauma masa lalu akan air, sehingga ia tidak mampu bergerak. Satu-satunya harapan adalah Jihu yang langsung berenang secepat kilat dan menyelamatkan Jandi yang mulai tidak sadarkan diri karena tenggelam. Melihat kejadian itu, Junpyo hanya bisa terdiam dan marah pada dirinya sendiri. Merasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkan Jandi, Junpyo menjadi ekstra perhatian pada gadis itu, meskipun dengan cara yang unik. Malamnya, ia mendatangi kamar Jandi dan mengalungkan gelang di pergelangan kaki gadis itu. Dengan nada mengancam, Junpyo meminta Jandi untuk tidak menghilangkan benda berharga itu. Sempat berniat untuk mengobrol dengan Gael, Jandi pun akhirnya berjalan ke tepi pantai dan bertemu dengan Jihu di sana. Saat kembali, Jandi bertemu lagi dengan Junpyo dengan penuh perasaan bersalah. Ia tidak sadar kalau gelang kaki pemberian pria itu terjatuh di tepi pantai. Melihat kalung kaki Jandi hilang, sementara kalung yang sama ada di pergelangan tangan Jihu, Junpyo sempat berusaha menenangkan diri. Sampai Jihu sendiri yang menyerahkan sambil mengatakan bahwa benda itu milik Jandi. Dalam keadaan terpukul, Junpyo kehilangan konsentrasi hingga hidungnya berdarah akibat terkena bola. Dengan kemarahan yang sempat memuncak, hingga ia berusaha membalap Jihu dengan perahu kecil miliknya. Belakangan, Junpyo pun mulai tenang. Ia mengajak Jandi naik helikopter dan menunjukkan sebuah pulau yang berbentuk hati. Ia menyebutkan bahwa itu hanya ditunjukkan pada gadis yang ia cintai. Namun Junpyo tidak sadar kalau wajah Jandi terlihat semakin resah. Dari Wubin dan Ye Jung, Jandi akhirnya tahu kenapa Jihu berubah drastis. Wanita yang dicintainya yaitu So Hyun telah bertunangan dengan pria kaya raya. Mengacuhkan Junpyo yang telah menunggu,
Jandi pun menyusul Jihu yang berada di pinggir pantai. Dengan mata berkaca-kaca, Jandi berusaha menghibur Jihu yang wajahnya tetap tenang. Karena terbawa suasana, Jihu pun mencium gadis itu. Namun apes bagi mereka, Junpyo melihat semuanya. Dengan marah, Junpyo pun memukul Jihu dan semakin terluka karena Jandi telah membohonginya. Junpyo, 이러지 마, 이거. 이건 뭐? 이것도 넌 모르는 일이야? 금잔디, 다시는 아는 척하지 마. 'Karena kesal dan kecewa, Junpyo pun memutuskan untuk pulang duluan. Dan setelah kembali dari pulau itu, Jandi kembali teringat akan semua momen-momen yang telah ia lalui bersama Gu Junpyo. Dan dia pun hanya bisa minta maaf dalam hati. Ia sungguh merasa bersalah kepada Junpyo. Dan ketika bertemu dengan Jihu keesokan harinya, ia minta maaf pada pria itu atas semua yang terjadi. Begitu pula dengan Jihu yang sadar kalau tindakannya telah menyakiti Jandi dan Junpyo. Begitu jam makan siang dimulai, Junpyo mengumpulkan seluruh siswa Shinhwa dan menyampaikan pengumuman penting. Dia mengatakan bahwa mulai saat ini, Jihu dikeluarkan sebagai anggota E4 dan bersama dengan Jandi, ia bakal dikeluarkan dari sekolah ini dalam kurun waktu 1 minggu. Jihu berjanji bakal menyelesaikan semua masalah. Lalu Jihu bertemu dengan Yijung yang menegurnya karena telah berusaha merebut Jandi dari Junpyo. Kemudian, Ubin juga berusaha menenangkan Junpyo. Namun ia malah balik diancam bakal mengalami nasib yang sama seperti Jihu jika masih membela Jihu. Tidak mau menyerah begitu saja, Jandi bergegas memacu sepedanya ke rumah mewah Junpyo. Dan sampai di sana tak lama setelah mobil pria itu tiba. Namun dengan cepat, Junpyo pindah ke kursi pengemudi dan sambil menjulurkan lidah untuk mengejek, ia memacu mobilnya keluar rumah. Wajah Jandi berubah putus asa, namun mendadak sebuah mobil sport berwarna putih berhenti di dekatnya. Pengemudinya adalah seorang wanita cantik yang langsung membukakan pintu dan menyuruh Jandi untuk masuk supaya mereka bisa mengejar Junpyo. Dalam keadaan bingung, Jandi pun menurutinya. Dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Kejar-kejaran baru berakhir ketika mobil sport putih itu berhasil menghadang mobil Junpyo. Dan si wanita cantik langsung turun sambil menodongkan pedang kendo ke arah pria itu sambil memarahinya yang telah bersikap tidak sopan pada wanita. Rupanya, sang wanita cantik itu adalah Gu Junhee yang tidak lain dan tak bukan adalah kakak kandung Gu Junpyo. Meskipun galak dan sangar, ternyata Junpyo tidak berkutik saat berhadapan dengan sang kakak. Begitu sampai di rumah, Junpyo sengaja menolak untuk makan malam bersama. Sehingga Junhee hanya ditemani oleh Jandi, Ubin, dan Yijung. Dari mereka, wanita itu akhirnya mendengar cerita tentang pertikaian sang adik dan Jihu. Setelah semuanya selesai, Junhee mengantar Jandi pulang dan mengucapkan terima kasih karena gadis itu bisa membuka hati Junpyo sehingga dia lebih manusiawi. Di tempat lain, Jihu mengajak Junpyo bertemu untuk menyelesaikan konflik di antara mereka. Namun bukannya tuntas, permusuhan keduanya malah semakin runcing ketika Jihu meminta Junpyo untuk menjauhi Jandi. Jelas saja Junpyo tidak terima. Junpyo tidak main-main dengan ancamannya. Ia mendatangi kepala sekolah Shinhwa serta mengintimidasinya supaya Jihu dan Jandi dikeluarkan. Tiba-tiba Junhee muncul dan menarik sang adik keluar sambil menjewer kupingnya. Setelah itu, ia mengajak para personel E4 lain dan Jandi untuk ikut dengannya. Begitu sampai di rumah, Junhee mengajukan proposal menarik, yaitu Junpyo dan Jihu bisa menyelesaikan konflik mereka lewat acara adu ketangkasan di bidang olahraga. Siapa yang menang bakal dipenuhi permintaannya.
Junpyo pun berusaha protes, namun ia kalah suara karena mereka semua mendukung Junhee kecuali Junpyo. Pertandingan pertama adalah bidang berkuda, di mana Jihoo diunggulkan. Saat pertandingan, Jihoo unggul jauh, namun akhirnya ia kalah karena Junpyo mengambil jalan pintas. Meskipun menang, Junpyo harus bersedih karena akibat tindakannya, kuda yang ditungganginya cedera parah dan dinyatakan tidak akan pernah bisa berlomba lagi. Pertandingan kedua, Jihoo yang memilih dan hasilnya adalah balap mobil. Tentu saja, Jihoo pasti kalah karena sejak kematian kedua orang tuanya karena kecelakaan mobil, Jihoo tidak berani lagi menyetir mobil. Dia bisa mendapatkan SIM karena Sohyun yang mengajarinya. Mendengar hal itu, Jandi pun berusaha membujuk Jihoo untuk mundur sambil membawakan bubur abalon untuk Jihoo. Tapi Jihoo menolak untuk mundur. Kemudian, Junpyo yang kebetulan tengah latihan di sirkuit melihat mereka bersama dan tentunya dia sangat cemburu sehingga menyebabkan dia tidak konsentrasi dalam latihan dan menyebabkan mobilnya tergelincir. Sebelum pertandingan dimulai, Jihoo sengaja memeluk dan mencium kening Jandi tepat di depan Gu Junpyo agar Junpyo tidak konsentrasi dalam berlomba. Akibatnya pun langsung terasa, mobil Junpyo mengalami slip di tengah pertandingan sehingga akhirnya Jihoo pun menang. Karena kedudukan seimbang, akhirnya digelar pertandingan ketiga. Kali ini yang memilih adalah Jandi. Pertandingannya adalah renang. Tentu saja, Junpyo yang fobia terhadap air pun keberatan. Namun Junhee mengingatkan bahwa bila itu dilakukan, maka Jihoo yang dianggap menang karena Junpyo dianggap menyerah. Supaya pertandingan tetap dijalankan sekaligus memberi pelajaran pada Jihoo yang telah merebut kekasih sahabatnya sendiri, Ji-jung mengatakan bahwa dia siap menggantikan Junpyo bila yang lain tidak keberatan. Siapa sangka, belakangan Jandi juga buka suara dan mengatakan kalau dirinya juga ingin menggantikan Jihoo. Sudah tentu, pertarungan tidak seimbang itu jadi perbincangan. Bahkan, Gael sempat memikirkan sejumlah rencana untuk mencegah Ji-jung ikut pertandingan. Belakangan, Gael menemui Ji-jung yang langsung bisa menebak tujuan kedatangan gadis itu. Kasus cinta segitiga antara Jandi dengan Junpyo dan Jihoo juga terdengar oleh keluarga gadis itu yang sontak saja merasa kecewa. Di hari pertandingan, siswa Sinhwa berkumpul untuk memberikan dukungan pada Ji-jung dan Woo-bin yang mewakili Junpyo. Namun begitu duel renang dimulai, Jihoo yang mendapat giliran pertama unggul dari Woo-bin. Namun di giliran kedua, Jandi yang sempat unggul cukup jauh mulai tersusul oleh Ji-jung. Namun tiba-tiba, kolam renang menjadi gelap gulita karena lampu penerangan di tempat itu tiba-tiba mati. Melihat Junpyo melangkah keluar, Junhee pun tersenyum lebar dan bisa menebak apa yang terjadi. Berdasarkan pengamatan terakhir, Jandi dan Jihoo dinyatakan sebagai pemenang. Setelah mengumumkan hasilnya, tanpa kehadiran Junpyo, Junhee mengucapkan terima kasih pada Jandi. Setelah semuanya usai, Jandi dikejutkan oleh ajakan kencan dari Jihoo. Di kamarnya, Junpyo tersenyum simpul sambil bergumam kalau dirinya telah membalas hutangnya pada Jihoo. Rupanya di masa lalu, Junpyo kecil pernah merusak mainan yang begitu disayangi oleh Jihoo, sehingga diam-diam dirinya terus merasa bersalah hingga kini. Makanya sekarang dia sudah merasa impas. Perubahan sikap Junpyo membuat Ji-jung dan Woo-bin tersenyum lega sekaligus kaget. Begitu pula dengan Junhee yang mampu merasa kalau adik tercintanya sudah mulai dewasa. Namun keesokan harinya, Junpyo mulai berubah ketika mendengar Jihoo berkencan dengan Jandi. Ucapan Woo-bin dan Ji-jung yang mengomporinya membuat Junpyo semakin kelabakan dan cemburu. Dan diam-diam ia memutuskan untuk mengikuti Jihoo dan Jandi.
kencan mereka awalnya berjalan lancar, sampai Jihu mengajak Jandi ke tempat di mana gadis itu pernah berkencan dengan Junpyo. Di rumahnya, Jihu berusaha mencium Jandi, namun gadis itu menghindar. Dari situ Jihu sadar bahwa kondisinya sama seperti Sohyun. Ia juga harus melepaskan Jandi agar gadis itu bisa bahagia bersama dengan Junpyo. Namun sayang, Junpyo tidak tahu akan hal itu dan akhirnya sempat terlibat adu jotos dengan Jihu saat keduanya bermain hoki es. Rupanya Jihu sengaja memanas-manasi Junpyo untuk mengetahui bagaimana perasaan Junpyo sebenarnya terhadap Jandi. Kemudian malam harinya, Jandi mendapat telepon dari Yijung yang menyampaikan kabar penting. Dia mengatakan bahwa Junpyo mengalami kecelakaan dan saat ini dia dirawat di rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tentu saja, hal itu membuat Jandi sangat shock dan dia pun segera pergi ke rumah sakit. Saking cemasnya, dia pun tidak sadar bahwa dia menggunakan sendal yang salah. Ketika sampai di rumah sakit, Jandi pun menangis tersedu-sedu sambil mengutarakan perasaannya yang sebenarnya pada Junpyo. Namun tiba-tiba, dengan senyum bandelnya, Junpyo tiba-tiba membuka matanya sambil meminta Jandi untuk mengulang ucapannya tadi. Tentu saja gadis itu langsung mengamuk dan tambah kesal saat ia tahu 3 personel effort lainnya ada di sana dan menjadi bagian dari rencana tersebut. Dan ternyata Jandi hanya diprank untuk melihat bagaimana reaksi Jandi terhadap Junpyo. Untungnya kemarahan Jandi tidak berlangsung lama. Ia tidak menolak saat diajak nonton sebuah film di bioskop pribadi milik Junpyo. Sama-sama gugup, keduanya nyaris saja berciuman kalau saja ponsel Jandi tidak berdering secara tiba-tiba. Keesokan harinya, Jandi dikejutkan oleh kunjungan pria itu ke rumahnya. Yang membuatnya protes, Junpyo dengan seenaknya memanggil kedua orang tuanya dengan sapaan ayah dan ibu. Apa yang terjadi berikutnya sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh Jandi. Junpyo minta izin supaya diperbolehkan tidur bersama keluarga gadis itu. Sia-sia usaha Jandi untuk menolak karena ia kalah suara dari keluarganya. Sejumlah kejadian lucu dialami Junpyo yang selama ini hidup bergelimang kemewahan. Dari keluarga Gem, ia belajar cara meracik kimchi, saling menggosok punggung antar anggota keluarga, hingga memakan cemilan atau fish cake yang dijual di pinggir jalan. Teringat akan sejumlah kejadian itu, Junpyo mendadak tertawa, sehingga mengundang perhatian Woobin dan Yejung. Mendengar dua rekannya belum pernah merasakan apa yang dialaminya, dengan gaya sok tahu, pria itu menyebutkan kalau Woobin dan Yejung belum tahu apa-apa tentang hidup. Junpyo mengajak Jandi ke sebuah taman bermain yang sudah dihiasi lampu warna-warni. Terkesan dengan apa yang ada di hadapannya, Jandi menyebutkan bahwa semua ini tampak seperti suasana Natal. Ucapan itu langsung ditimpali Junpyo yang mengaku sejak kecil tidak punya kenangan manis saat Natal tiba.
Jandi ternyata membuat keluarga Gem malah mulai jatuh dalam kesulitan. Pasalnya, pemilik tempat laundry mereka mendadak menolak untuk memperpanjang masa sewa mereka. Bisa ditebak, semua adalah berkat siasat Nyonya Kang yang begitu berkuasa. Karena usaha laundry mereka dipaksa untuk tutup, keluarga Gem mencari nafkah dengan berjualan makanan di pinggir jalan. Bisa ditebak, berita tersebut langsung disambut oleh Nyonya Kang. Ingin membuktikan dirinya tidak main-main, wanita dingin itu meminta supir mobilnya melewati tempat keluarga Kang berjualan sambil mengajak Junpyo. Dengan polosnya, Jandi langsung menawarkan barang jualannya sebelum kemudian tertawa gugup melihat kehadiran Nyonya Kang di bangku belakang mobil. Dengan tersenyum sinis, Nyonya Kang meminta supaya mobil kembali dijalankan. Begitu melihat sosok Jandi, mata Junpyo langsung terbelalak. Namun permintaannya supaya mobil dihentikan sia-sia karena tangan sang ibu mencengkeramnya. Hati Jandi bagai diiris-iris melihat sikap Nyonya Kang, dan mendadak dari belakang terdengar suara Junpyo memanggilnya. Saking terkejutnya, gadis itu hanya bisa terdiam menanti sosok Junpyo yang terus mendekat. Berjalan dengan latar belakang matahari terbenam, Junpyo sempat memarahi Jandi karena tidak memberitahunya soal kondisi keluarga Gem yang sedang kesulitan. Namun, dengan cepat gadis itu menjawab bahwa ia tidak ingin sang kekasih terus membantu keluarganya setiap ada kesulitan. Untungnya, setelah memperingatkan soal Nyonya Kang, Junpyo berhasil membuat Jandi berjanji untuk mau bercerita bila ada masalah yang menyangkut sang ibu. Tidak cuma itu, Jandi juga menyebutkan tidak akan meninggalkan Junpyo hanya karena perbuatan Nyonya Kang. Mendengar keluh kesah Junpyo soal Jandi yang mendadak jarang muncul, Jihoo tanpa sengaja bertemu dengan gadis itu saat bersama Jaeha. Jandi kelabakan untuk memberi alasan, namun secara tersirat Jihoo meminta gadis itu untuk tidak mengulangi perbuatannya sebelum kemudian memacu motornya. Dari belakang, Jaeha tersenyum penuh misteri. Usaha Jandi untuk menutupi profesi barunya akhirnya terbongkar juga. Junpyo langsung marah besar saat mendapati sang kekasih difoto bersama model yang ternyata siswa Shinhwa juga. Saat berusaha menjelaskan kebohongannya, Jandi dikejutkan oleh Junpyo yang tiba-tiba memukul Jaeha setelah ditertawakan sang junior. Tentu saja Jandi dan Junpyo kembali bertengkar, dan dalam keadaan histeris, Jandi menyebutkan dia ingin kembali ke masa saat dirinya belum kenal dengan Junpyo dan Evor. Untuk kedua kalinya, Jandi kembali mendapat memo merah yang membuatnya jadi sasaran di sekolah.
Namun kali ini ia tidak sendirian. Jaiha mengatakan siap menjaga gadis itu. Hubungan Jandi dan Jaiha semakin akrab, membuat Jihu jadi khawatir. Ia mengajak Jandi untuk bicara empat mata. Kepada gadis itu, Jihu mengatakan tidak percaya kalau Junpyo sejahat yang diceritakan oleh Jaiha. Setelah pembicaraan mereka selesai, Jandi mulai berjalan pelan menuju kelas. Masuk ke kelas yang telah dikosongkan, Jandi sempat tidak sadar kalau terjadi kebocoran gas. Begitu kabut tebal mulai terlihat, Jandi dengan panik terus menggedor-gedor jendela kaca sebelum akhirnya ambruk tidak sadarkan diri. Beruntung Jaiha melihat kejadian itu, ia langsung memecahkan kaca dan menyelamatkan Jandi yang tidak sadarkan diri. Bukannya dibawa ke rumah sakit, Jaiha malah membawa Jandi ke rumahnya. Saat berusaha mencium gadis yang tidak sadarkan diri itu, mendadak teleponnya berbunyi. Dengan suara pelan, Jaiha meyakinkan sang penelpon yang tidak lain adalah Nyonya Kang. Ia mengatakan bahwa Jandi sudah bisa diatasi dan mengingatkan wanita itu untuk menyiapkan bayarannya. Hilangnya Jandi membuat Gael jadi panik. Ia mendatangi markas Efor dan meminta mereka untuk membantu menemukan temannya. Jihu memerintahkan seorang siswa untuk menghubungi Junpyo yang memilih untuk menyepi setelah bertengkar dengan Jandi. Sementara Wubin dan Yejung memacu mobilnya untuk mencari di mana Jandi berada. Saat tersadar, Jandi kaget mendapati dirinya telah pingsan selama 2 hari di rumah Jaiha. Saat hendak pulang, setelah mengucapkan terima kasih, mendadak Jaiha menghalangi sambil meminta gadis itu untuk menjauhi Junpyo. Melihat gelagat yang tidak beres, Jandi mulai ketakutan. Ketika pria itu mulai mencengkeram lengannya dan berusaha mencium, Jandi langsung menampar Jaiha sambil mengatakan bahwa dia tetap percaya pada Junpyo. Mengucapkan salam perpisahan sambil berjalan pergi, Jandi kembali tidak sadarkan diri setelah Jaiha membekapnya dengan kain yang telah dicelupkan dengan cairan kloroform. Begitu sampai di rumah, Junpyo mulai merasa tidak enak setelah mendengar kabar kalau Jandi menghilang. Ketakutannya terbukti setelah menerima amplop berisi foto Jandi yang diikat beserta segenggam rambut gadis itu. Junpyo langsung bergegas pergi. Tak berapa lama kemudian, rekan-rekan Evernya tiba di kediaman keluarga Gu. Junpyo yang merangsek masuk langsung disergap oleh anak buah Jaiha yang langsung memerintahkan supaya pria itu dihajar. Namun, meski memuntahkan darah, Junpyo tak bergeming dan menolak ketika diminta supaya melepaskan Jandi. Jandi semakin tidak tega melihat Junpyo yang tidak berdaya dan dengan cepat menggunakan tubuhnya untuk menangkis kursi yang hendak dipukul oleh Jaiha. Akibatnya, gadis itu langsung jatuh pingsan. Untungnya tak lama kemudian muncul Jihu, Yijung, dan Wubin. Tanpa kesulitan, ketiganya mampu menguasai keadaan dan meringkus Jaiha. Saat tersadar, Jandi telah terbaring di rumah sakit dengan Junpyo yang duduk di kursi roda di sampingnya. Bukannya berusaha menghibur, Junpyo malah memarahi Jandi yang nekat menggunakan tubuhnya untuk melindungi pria itu. Tentu saja, Jandi tidak terima dan keduanya kembali adu mulut. Keadaan di rumah Jandi tidak kalah genting. Sang ayah diseret oleh para penagih hutang dan diancam bakal diambil salah satu organ tubuhnya kalau tidak bisa melunasinya. Dalam keadaan putus asa, ibu Jandi mendatangi Nyonya Kang dan sambil berlutut, memohon supaya presiden grup Sinwa itu mau menolong keluarganya. Melihat wanita itu mempermalukan dirinya, ibu Jandi bahkan menaburkan garam ke atas kepalanya. Nyonya Kang pun tersenyum puas dan langsung menolong ayah Jandi dengan melunasi hutang-hutangnya. Ketika Jandi pulang ke rumah, kedua orang tuanya langsung menjelaskan apa yang terjadi, serta imbasnya terhadap hubungan sang putri dengan Junpyo. Berdasarkan keputusan bersama, Jandi mendatangi Nyonya Kang untuk mengembalikan hutang keluarganya. Seperti yang bisa ditebak, perang antara keduanya dimulai, yang diakhiri dengan penolakan Jandi untuk berpisah dengan Junpyo. Tidak tahu apa yang terjadi, Junpyo bersama Efor mengajak Jandi dan Gael berlibur di tempat ski. Sempat ragu-ragu akibat ucapan Wubin, Junpyo akhirnya memberanikan diri untuk memberikan hadiah berupa kalung bermotif unik kepada Jandi.
Hadiah kalung dari Junpyo sontak membuat trio pembuli ini jadi iri. Ketiganya diam-diam merebut kalung tersebut. Tentu saja, Jandi langsung kelabakan dan akhirnya mengaku kepada Junpyo bahwa kalungnya telah hilang. Sempat jengkel, Junpyo melampiaskan kemarahannya pada boneka salju sebelum akhirnya masuk kembali ke kabin. Mengira kalau yang didengarnya adalah langkah kaki Jandi, wajah Junpyo langsung sumringah dan sudah bersiap untuk memarahinya lagi. Siapa sangka yang muncul ternyata adalah anak buah Nyonya Kang. Meski sempat melawan, Junpyo akhirnya mengikuti mereka. Saat mencari kalungnya yang hilang, Jandi dikerjai oleh trio pembuli dan tanpa sadar kalau dirinya telah dijebak. Dan kebetulan saat itu terjadi badai salju yang sangat lebat. Tentu saja ia tidak bisa lolos saat badai salju datang. Tanpa sengaja, Jihu mendengar tentang Jandi dan langsung menghubungi Junpyo. Meski sebagai tawanan, Junpyo akhirnya lolos dan langsung mencari Jandi di tengah badai salju yang semakin lebat. Ia akhirnya menemukan Jandi terbaring lemah dan tanpa berpikir panjang langsung membawa gadis itu ke sebuah kabin. Melihat kekasihnya menggigil kedinginan, Junpyo melepas mantelnya dan memberikannya pada Jandi. Jandi pun tersentuh oleh kebaikan hati Junpyo. Jandi berjanji bakal mengabulkan apapun permintaan pria itu. Dengan tersenyum tipis, Junpyo meminta dibuatkan bekal makan siang yang langsung diangguki oleh Jandi. Keesokan harinya setelah badai reda, Junpyo dan Jandi kembali ke tempat di mana rekan-rekan Evernya dan Gael berada. Jihu yang berhasil menemukan kalung Jandi langsung mengembalikannya ke gadis itu. Yang kemudian disibukkan oleh kegiatan baru, yaitu membuat bekal untuk Junpyo. Setelah menunggu cukup lama, Jandi tidak sadar kalau Junpyo harus segera terbang ke luar negeri, karena sang ayah mendadak jatuh pingsan saat berada di Cina. Tahu kalau Jandi akan terus menunggunya, Junpyo meminta Jihu untuk menjemput gadis itu. Muncul dengan sepeda motor, Jihu meminta Jandi untuk bergegas karena pesawat Junpyo bakal berangkat. Namun sayangnya kedatangan mereka terlambat, pesawat grup Xinhua telah terbang. Dan Jandi hanya bisa menatap dengan cucuran air mata. Dari atas pesawat, Junpyo mengirim pesan singkat yang isinya meminta Jandi untuk menunggu kepulangannya dan mengungkapkan perasaan terdalamnya pada sang kekasih. Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Jandi telah memasuki tahun terakhir sekolah, sementara tiga rekannya di Effort tengah menikmati hari-hari mereka di universitas. Praktis, hubungannya dengan Junpyo terputus sejak pria itu terbang ke Macau. Meski berusaha untuk mengenyahkan pikiran buruk, ekspresi Jandi langsung berubah sendu setiap kali mendengar nama Junpyo tersebut. Untungnya, di balik kesedihan, kehidupan keluarga Jandi yang sempat morat-marit mulai membaik setelah ayahnya diterima kerja di perusahaan baru. Bertemu Jihu di kolam renang, Jandi dipaksa untuk memeriksa bahunya yang cedera di rumah sakit. Sempat melihat Jihu bersama seorang pria tua yang kerap datang ke restoran tempatnya bekerja, Jandi diberitahu bahwa meski cederanya bakal sembuh, namun ia sudah tidak bisa lagi mengejar karir dalam dunia renang. Berita tersebut sontak membuat Jandi tambah terpukul. Di pinggir kolam, ia menumpahkan isi hatinya pada Jihu sambil berderai air mata. Dengan lembut, pria itu berusaha menghibur Jandi. Meski berat, Jandi akhirnya mulai mengemasi perlengkapan renangnya, termasuk kacamata pemberian Junpyo. Tidak sengaja melihat sebuah serial televisi, Jandi memutuskan untuk mengejar Junpyo hingga ke Macau. Sempat berusaha meminta supaya gajinya dibayar di muka untuk tiket pesawat, namun ia gagal. Jandi pun berusaha untuk mendapatkan nominal yang diinginkan dengan menjual bubur. Beruntungnya bagi Jandi, tempat jualannya yang semula sepi langsung berubah ramai berkat kemunculan Effort. Setelah berhasil mendapat uang tiket pesawat, Jandi diminta untuk melakukan renang terakhirnya sambil disaksikan tiga rekan-rekannya di Effort dan Gael sebelum kemudian berangkat ke Macau. Begitu tiba di Macau, Jandi langsung menuju hotel di mana Junpyo menginap. Namun sayangnya, usahanya untuk menemui pria itu dihalang-halangi oleh petugas keamanan.
Sambil memikirkan langkah berikutnya, Jandi memutuskan untuk melihat-lihat keramaian. Ia nyaris saja tidak menyangka kalau seorang pencopet mengincar dompetnya. Namun ia diselamatkan oleh seorang gadis cantik bernama Ha Jae Kyung. Sempat menghabiskan waktu bersama, keduanya akhirnya berpisah. Melihat kesempatan yang ada, Jandi berhasil menyelinap masuk ke hotel dengan pura-pura menjadi bagian dari rombongan turis. Terus menjelajahi satu persatu ruangan yang ada, gadis itu akhirnya tiba di bar hotel. Dalam ruangan mewah itulah, Jandi akhirnya bertatapan muka dengan Junpyo. Namun, kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Tidak cuma melihat Junpyo yang begitu bahagia saat bersanding bersama wanita lain, namun ekspresi wajah pria itu berubah dingin saat tatapan keduanya bertemu. Kebingungan karena reaksi Junpyo di luar harapannya, Jandi memutuskan untuk mengikuti seorang bocah yang menawarkan penginapan murah. Namun siapa sangka gadis itu malah digiring ke tempat sepi, di mana sekelompok berandalan telah menantinya. Dalam keadaan terdesak, mendadak muncullah Jihu, Yijung, dan Wubin sebagai penyelamat. Setelah membereskan para berandalan yang ekstra ketakutan melihat sosok Wubin, Jandi dan rekan-rekan effortnya memutuskan untuk menginap di hotel sambil menghubungi Junpyo. Penolakan yang dilakukan sang pemimpin membuat ketiga rekannya mulai yakin ada sesuatu yang salah. Ketika ditanya soal Junpyo, Jandi berusaha mengelak, namun ucapannya semakin menguatkan kecurigaan Jihu. Di saat ketiga personel Effort dan Jandi menikmati keindahan malam di Makau, Junpyo sibuk menyelesaikan urusan bisnisnya layaknya seorang pengusaha ulung. Jandi bersedih hati karena Junpyo mengacuhkannya ketika berada di kasino hotel. Ketiga anggota Effort menghiburnya dengan mengajak Jandi berkeliling dengan naik gondola. Dari arah yang lain, ada seorang gadis menyanyikan Santa Lucia di atas gondola dengan nada fales. Ketiga anggota Ever merasa gadis itu sangat memalukan, tapi Jandi mengenalinya dan berkata bahwa gadis itu adalah penyelamatnya. Pada saat yang lain, Presidir Kang dan Junpyo menyambut kedatangan pengusaha besar dari Amerika, yaitu grup JK. Ketiga anggota Ever mengajak Jandi makan di sebuah restoran, tapi Jihu melihat Junpyo dan ibunya bersama dengan tamunya di restoran itu. Dia segera mengalihkan mereka untuk pindah restoran. Junpyo mendapat kiriman SMS, ternyata foto-foto Jandi bersama teman-temannya. Junpyo tampak resah. Jihu bertanya apa Jandi menyesal pergi ke Makau. Jandi berdalih paling tidak dia berkesempatan datang ke tempat yang bagus. Tapi paling tidak dia ingin bertemu Junpyo sekali dan menanyakan kabarnya. Jandi merasa dia seperti bermimpi sendirian. Tapi Jihu mengatakan dia tidak bermimpi. Ini bukan mimpi, paling tidak sekarang kau ada di depanku, kata Jihu. Merasa terlalu terbuka, Jihu pamit tidur. Kemudian, Jandi menulis karakter J di kaca, tapi kemudian menghapusnya. Tidak tahu apakah yang dimaksudnya adalah Junpyo atau Jihu. Pak Jung berhasil mempertemukan Junpyo dengan ketiga anggota Ever di aula basket. Junpyo menyambut dingin mereka. Saat Yijung mengatakan Jandi datang juga di Makau, Junpyo berkata, "Mengapa aku harus menemuinya?" Yijung pun menjadi murka dan memukul Junpyo. Wubin bertanya apa yang mengubah Junpyo, dan dia menjawab, 700 ribu orang karyawan Shinhwa. Tanggung jawab dan beban itulah yang mengubahku. Kemudian dia berjalan pergi. Mereka bertiga menemui Jandi. Dari ekspresi mereka, Jandi tahu bahwa Junpyo tidak akan menemuinya. Mereka bertiga pun menghibur Jandi dengan bermain peta umpet. Jihu menarik Jandi ke suatu sudut agar tidak terlihat oleh Wubin. Tapi ketika melihat Junpyo di sebuah iklan, Jandi pun mulai menangis dan Jihu menenangkannya. Kemudian Jihu menemui Junpyo dan meminta bantuannya agar bertemu dengan Jandi. Keesokan harinya, setelah sempat diselingi kejadian memalukan dengan Jihu, Jandi memutuskan untuk kembali ke Korea. Di bandara, ia sempat berdebat dengan Jihu saat mengajukan tawaran untuk berganti tiket pesawat kelas 1 dengan kelas ekonomi. Namun, ucapan pria itu langsung menuntaskan perdebatan dengan cepat,
Di tengah pertemuan bisnis, Junpyo diingatkan oleh asisten kepercayaannya yaitu Tuan Jung bahwa pesawat jadi bakal terbang ke Seoul sore hari. Saat waktu tersisa 2 jam, Junpyo berhasil meloloskan diri dan langsung menuju ke bandara. Namun di depan matanya, ia melihat Jihoo sedang berlutut memakaikan sepatu ke Jandi. Tentu saja, adu mulut antara kedua personil effort itu tidak bisa dihindari. Junpyo tidak bisa lagi menahan emosinya saat Jihoo mengatakan tidak akan melepas Jandi untuk kedua kalinya. Aku mundur sebagai teman, aku sudah memberimu kesempatan. Sekarang aku tidak akan mundur lagi. Namun, ketika Jandi mengonfrontasinya, Junpyo tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa terduduk di lantai menyaksikan gadis yang dicintainya pulang bersama Jihoo. Setelah kembali ke Korea, Jandi kerap tidak fokus dengan pekerjaannya sampai suatu saat ia ditugaskan untuk mengantar makanan ke sebuah klinik. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Jandi mulai optimis menghadapi hidup tanpa Junpyo. Namun semua ternyata hanya berlangsung sementara. Setelah melihat berita tentang Shinhwa Group di televisi, secara kebetulan ia bertemu dengan Junhee. Saat dibawa pulang ke rumah keluarga Gu, pertahanan Jandi akhirnya runtuh. Bukan cuma Junhee, pasangan Gael dan Ye Jung juga penasaran dengan perubahan sifat Junpyo yang begitu drastis. Untuk memastikan kecurigaannya, Ye Jung meminta Gael mengajak Jandi untuk datang ke pesta ulang tahun Junpyo. Namun siapa sangka, Jandi ternyata juga mendapat undangan dari Nyonya Kang. Sempat merasa kalau ia seharusnya tidak muncul, Jandi malah ditodong oleh Nyonya Kang untuk tampil memainkan piano sambil bernyanyi untuk Junpyo. Untungnya, penampilan gadis itu tidak mengecewakan. Saat pulang, Jandi berpura-pura tegar sambil mengatakan ke Jihoo bahwa dirinya tidak peduli dengan Junpyo. Sadar kalau yang dikatakan gadis itu bukanlah kebenaran, Jihoo membela Junpyo sambil menyebutkan sahabat baiknya itu pasti tidak tahu apa-apa. Junpyo mengunjungi Jihoo yang memberikan kado dari Jandi. Di sekolah, Jaekyung mengenali Jandi dan memutuskan untuk menjalin persahabatan dengan gadis itu. Jaekyung melihat Junpyo dan teman-temannya mendekat. Dia memanggil Junpyo dengan sebutan tunanganku dan berkata akan menjinakkan Junpyo. Jaekyung benar-benar ingin berteman dengan Jandi. Bahkan, dia mengajak Jandi dan Gael berjalan-jalan dan berbelanja. Mengetahui bahwa Jandi cukup mengenal Junpyo, Jaekyung meminta Jandi menjadi penasehat cintanya tanpa tahu hubungan Jandi dengan Junpyo sebelumnya. Ye Jung dan Mubin menggoda Junpyo tentang Jaekyung dan khawatir kalau pertunangan mereka menjadi benar-benar serius. Sementara itu, Jaekyung mendadak mengunjungi rumah Jandi dan menginap di sana. Jaekyung tampaknya benar-benar mulai menyukai Junpyo dan bertanya apakah Jandi menyukai seseorang. Jandi tidak menjawab, tapi dari ekspresinya, Jaekyung tahu bahwa memang ada seseorang. Di sekolah, Junpyo bertanya mengapa Jandi berhenti berenang dan berjalan mengikutinya. Dari jauh, Jaekyung melihat mereka dan menyusul mereka. Jandi berjalan cepat dan melihat Jihoo. Dia meminta Jihoo mengantarnya. Jaekyung salah paham. Dia mengira Jihoo adalah pria yang disukai Jandi dan mengajak kencan ganda yang langsung ditolak oleh ketiganya. Kedua temannya berusaha menarik perhatian Jaekyung tapi gagal. Mereka berencana mendekati Jandi dan Junpyo kembali. Ye Jung pura-pura berkencan dengan Gael yang langsung berhasil membuat Jandi khawatir akan Gael. Dia meminta bantuan Jihoo tapi Jihoo tidak mengangkat ponselnya. Jandi minta bantuan Junpyo untuk mengintai Ye Jung dan Gael yang berhasil mulai mendekatkan mereka kembali. Junpyo, 됐어? 눈밥을 폭죽 터뜨리듯이 터뜨리냐. Saat di hotel, Presidir Kang memergoki mereka dan langsung murka. Dia ingin memukul Jandi dan berhasil dihalangi oleh Junpyo. Kemudian, Junpyo yang ditampar dan diseret pulang.
Dengan frustasi, Junpyo mengirim pesan kepada Jihu untuk menjemput Jandi. Setelah itu, dia membanting ponselnya. Jihu mendapati Jandi di klinik sedang mengapel lantai untuk mengalih kesedihannya. Jihu memeluk Jandi untuk menenangkannya. Keesokan harinya, Jandi berpapasan dengan anggota F4 yang melewatinya tanpa menghiraukannya. Tiba-tiba ponsel Jandi berdering dan suara Jandi tampak panik. Jihu menoleh dan melihat dengan khawatir. Ternyata ibu Jandi jatuh sakit dan tidak dapat bekerja sebagai cleaning service. Jandi pun menggantikannya. Jihu menyaksikan rekaman video dirinya ketika masih kecil bersama kakeknya. Mantan presiden Korea yaitu Yoon juga melakukan hal yang sama. Junpyo menghadapi ibunya yang menghendakinya segera meresmikan pertunangannya dengan Jaekyung. Perjanjian antara Shinhwa dan JK Group adalah perjanjian besar. Junhee masuk dan menyuruh Junpyo keluar. Kata Junhee, apakah belum cukup juga dengan aku? Ibu ingin hotel, ibu menjual putrimu. Ibu menginginkan investasi, ibu menjual putramu. Apa yang akan ibu lakukan kalau ibu membutuhkan yang lainnya? Ibu tidak mempunyai anak lagi. Sementara itu, Jandi sibuk dengan pekerjaan cleaning service menggantikan ibunya. Jihu lewat dan melihatnya. Untuk sementara, Jihu berhenti. Kemudian menyingsingkan lengan bajunya dan mulai membantu Jandi. Jandi sedikit malu tapi sangat berterima kasih. Mereka membersihkan ruangan bersama, bahkan sedikit mesra. Beberapa saat kemudian, Jihu menunggu Jandi di luar toilet. Ketika Jandi tidak juga keluar, Jihu khawatir dan mendapati Jandi pingsan di toilet. Jihu membawa Jandi ke rumahnya dan memanggil dokter. Kata dokter, Jandi kelelahan. Jihu menunggui Jandi tidur. Saat melihat jari Jandi yang berdarah, Jihu teringat saat Jandi membalut jarinya. Jihu mencium tangan Jandi. Saat itu, Junpyo masuk ke rumah Jihu dan melihatnya. Untuk sesaat, Junpyo tertegun, tapi berbalik dan pergi diam-diam. Di dalam mobil, Junpyo teringat kata-kata Jihu di airport Macau. Kemudian dia tertawa dan menangis pada saat bersamaan karena frustasi. Keesokan harinya, Junpyo berpapasan dengan Jandi dan mengacukannya, meskipun dia melihat hidung Jandi berdarah. Merasa kecewa saat Junpyo berjalan melewatinya, Jandi tidak melihat ketika Junpyo menoleh ke arahnya. Junpyo kesal dan menendang tembok. Malam harinya, Jaekyung memanggil Jandi keluar dan menemuinya di taman. Jaekyung menangis karena terlalu bahagia. Dia mengaku kepada Jandi bahwa dia jatuh cinta kepada Junpyo. Jandi pun mengucapkan selamat. Junpyo dan Jaekyung mulai tampil bersama secara resmi di acara peluncuran ponsel terbaru Shinhwa. Ever mengucapkan salam kepada Jaekyung dan Junpyo tampak tidak terlalu antusias. Junpyo dan Jaekyung meninggalkan acara lebih awal untuk acara kencan resmi mereka. Sepanjang jalan, Jaekyung berusaha menarik perhatian Junpyo, tapi Junpyo tampak tidak tertarik. Jaekyung menyuapkan popcorn ke mulut Junpyo dan mengajak naik cable car. Ketika Junpyo menolak, Jaekyung mengejek Junpyo takut ketinggian. Saat di cable car, Junpyo melihat pesan yang ditulisnya saat bersama Jandi dulu. Tiba-tiba, cable car tergoncang dan Junpyo secara refleks merangkul Jaekyung. Jaekyung tentu saja sangat menikmati momen ini. Di sekolah, Jihu berjalan mendekati Jandi. Jandi merasa dia tidak akan mampu menjadi dokter. Tapi kalaupun dia tidak menjadi dokter, dia tetap dapat membantu di klinik kakek Jihu. Perhatian mereka terpecah oleh Jaekyung yang berjalan sambil merangkul tangan Junpyo. Jaekyung merasa tidak pasti dengan pertunangan mereka dan terus menempel di tangan Junpyo. Hal ini mengganggu Junpyo dan bertanya apa yang harus dilakukannya agar mau melepaskan tangannya. Jaekyung pun meminta Junpyo untuk menciumnya. Junpyo akhirnya mencium Jaekyung dan hal itu terlihat oleh Jandi serta Jihu. Jihu refleks memeluk Jandi agar Jandi tidak melihatnya. Tapi Jandi sudah terlanjur melihatnya. Sementara itu, Jaekyung mengajukan 100 daftar permintaan kepada Junpyo. Jihu dapat merasakan perasaan sakit hati Jandi. Dia mengikuti Jandi sampai Jandi terbentur pintu kaca.
Jandi meminta Jihu membawanya pergi. Jihu pun membawa Jandi pergi ke tepi sungai. Jihu berkata, Jandi pasti seekor berang-berang di kehidupan yang lampau. Dia pekerja keras, lucu, dan memerlukan air untuk bertahan hidup. Jandi mulai merasa lebih baik dan ingin mentraktir Jihu makan. Saat mereka tiba di restoran, mereka bertemu dengan Junpyo dan Jaekyung. Sementara itu, Gaal mulai hari pertama kursus tembikar yang diajar oleh seorang wanita bernama Unje. Ketika di restoran, Jaekyung mengikuti lomba makan mie dan memenangkan kupon yang dia berikan untuk Jandi. Jaekyung mengajak mereka untuk berlibur di resort milik keluarganya. Yijung mabuk berat setelah bertengkar dengan ayahnya dan memimpikan Unje. Akhirnya, Junpyo, Jandi, Jihu, dan Jaekyung check-in di resort Jaekyung. Jaekyung memperlihatkan cincin tunangannya kepada Jandi dengan inisial J Love J. Jandi mengamati kalungnya di pinggir kolam. Tiba-tiba dia kehilangan keseimbangan dan cincin itu jatuh ke kolam. Jandi berenang untuk mengambilnya, tapi bahunya sakit dan dia hampir tenggelam. Junpyo datang menolong Jandi. Jandi heran, sejak kapan Junpyo bisa berenang? Junpyo berkata, dia belajar agar Jandi tidak perlu diselamatkan oleh pria lain lagi. Aku lebih baik tenggelam daripada melihatmu diselamatkan oleh pria lain. Saat Junpyo menggendong Jandi, Jaekyung dan Jihu mendatangi mereka. Jihu mengambil Jandi dari tangan Junpyo. Setelah mereka pergi, Jaekyung menemukan kalung Jandi di pinggir kolam. Sementara itu, Yijung memandang kakaknya dari luar kafe. Yijung merasa kakaknya telah mengkhianatinya dan meninggalkan beban untuk meneruskan usaha tembikar keluarga di tangannya. Di resort, Junpyo berdiri sendirian di kolam dan tidak dapat percaya bagaimana dia bisa mundur dan membiarkan Jihu menjaga Jandi. Tiba-tiba Jaekyung masuk dan memeluk punggung Junpyo. Jandi yang ingin kembali ke kolam mencari kalungnya melihat mereka. Di kolam, Junpyo melepaskan tangan Jaekyung dan mengatakan bahwa Jaekyung akan menemukan pria yang pantas untuknya. Jaekyung bertanya apakah Junpyo menyukai seseorang dan Junpyo mengiyakan. Jaekyung menutup telinganya dan berteriak, dia tidak mau mendengar dan berlari meninggalkan Junpyo. Jandi merasa syok dan duduk sendiri kebingungan. Jihu mengajak Jandi ke tempat yang lebih tenang. Saat tangan Jandi gemetaran, Jihu menggenggam tangannya. Jihu memainkan gitar untuk menghibur Jandi sampai Jandi tertidur. Sendirian di tempatnya, Jaekyung memakan satu box ice cream sambil mengamati kalung Jandi dan membandingkan dengan cincin pertunangannya. Dia teringat pertemuan pertamanya dengan Jandi di Makau. Jaekyung mulai menyadari bahwa Jandi adalah gadis yang dicintai Junpyo. Pagi hari di rumah Junpyo, semua orang sibuk. Junpyo heran, ternyata Jaekyung datang dan sibuk menyiapkan sarapan untuk Junpyo. Sesaat, Junpyo tampak tergerak hatinya oleh usaha Jaekyung. Jaekyung menunjukkan cincin pertunangan kepada Junpyo dan meminta Junpyo memasangkan cincin di tangannya. Junpyo ragu, tapi kemudian mengembalikan cincin kepada Jaekyung dan pergi. Junpyo menemui Yijung dan bertanya tentang bahu Jandi. Yijung berkata bahwa Jandi terluka akibat menahan kursi yang dipukulkan ke arah Junpyo. Sementara itu, Jandi dan Kang San pindah ke apartemen kecil yang murah. Mereka berjanji akan saling membantu. Presider Kang pergi ke Vancouver dan minta Tuan Jung mengawasi Junpyo. Suatu hari, saat Jandi pulang ke rumah bersama Kang San, mereka dikejutkan dengan kemunculan Junpyo. Junpyo berdalih dia pindah ke apartemen sebelah karena harus berlatih kehidupan yang keras sebagai bekal ilmu kepemimpinan. Menemukan stok keperluan rumah dalam jumlah besar di apartemennya. Dia tahu itu dari Junpyo. Junpyo beralasan dia membeli terlalu banyak. Mereka makan mie bersama dan Junpyo menghabiskan semua mie-nya. Dia baru pertama kali makan mie instan.
dan bahkan minta mie lagi. "혼자 먹었냐? 진짜 이웃사촌끼리 치사하게 다 먹었냐?" Gaal memutuskan untuk mengakui perasaannya kepada Yijung dan mengajak Yijung berkencan. Yijung mengira Gaal bercanda. Gaal berkata dia menyukai Yijung. Yijung menolak Gaal. "Pertama, aku tidak berhubungan dengan gadis-gadis baik. Kedua, aku tidak berhubungan dengan gadis bodoh. Dan ketiga, aku tidak berhubungan dengan gadis yang terhubung dengan temanku." Jandi yang sedang belajar terganggu oleh teriakan Junpyo dari apartemen sebelah. Ternyata Junpyo ketakutan karena kecoa. Setelah Jandi mengusir kecoa itu, Junpyo minta Jandi tinggal di sana sampai dia tidur. Jandi kembali ke apartemennya dan mendapati Jaekyung di situ. Keesokan harinya, Jandi bertemu Jihu dan mengeluhkan tugas seni rupa dari dosennya. Jihu yang mewarisi galeri mengajak Jandi ke galeri dan menutup galeri untuk umum agar Jandi dapat mengamati lukisan. Jandi melihat hiasan bunga teratai di toko dan bertanya mengapa bunga teratai tumbuh di lumpur. Jihu teringat kata-kata biksu di kuil Buddha. Jihu yang tertidur di bangku dilukis oleh Jandi. Saat Jihu bangun, dia memberikan hadiah bunga teratai kepada Jandi. Junpyo sedang bergegas mengepak bajunya dan meminta Tuan Jung untuk merahasiakan hal ini dari ibunya. Tiba-tiba Jaekyung masuk dan membuat Junpyo kesal. Jaekyung tidak peduli, bahkan dia melemparkan dirinya ke tempat tidur Junpyo. Junpyo menendang kaki Jaekyung dan menyuruhnya bangun, tapi Junpyo kehilangan keseimbangan dan jatuh menimpa Jaekyung. "Mau taruhan denganku?" tantang Jaekyung. Setelah terjatuh di tempat tidur, Junpyo segera bangkit dan menjauh dari Jaekyung. Jaekyung menantang Junpyo main video game yang dimenangkan oleh Jaekyung. Jaekyung senang sekali dan memaksa Junpyo menemaninya sepanjang hari sebagai bayarannya. Ubi menasihati Yijung yang mabuk berat. Tiba-tiba ponsel Yijung berdering. Ternyata ibu Yijung yang sedang di rumah sakit mencarinya. Yijung yang masih dalam kondisi merusak diri sendiri menelpon Gaal dan bertanya, apakah Gaal masih ingin berkencan dengannya? Yijung mengajak Gaal ke bar yang berakhir mengecewakan. Belum cukup, Yijung mengajak Gaal bertemu dengan ayahnya. Ayah Yijung sangat ramah kepada Gaal. Yijung yang sebal bertanya, apakah ayahnya mau meminjam Gaal? Gaal tersinggung dan menyiram wajah Yijung. Sementara itu, Jaekyung mengajak Junpyo berbelanja di supermarket. Ternyata Jaekyung berbelanja untuk Jandi. Jaekyung mengajak Junpyo ke apartemen Jandi. Karena Jandi tidak di rumah, mereka memutuskan untuk memasak mie instan dan berakhir dengan berebut makan mie instan. Junpyo baru sadar kalau Kang San sama sekali belum dapat bagian. Kang San tidak terlalu berselera karena hampir tiap hari makan mie. Junpyo bertanya apa yang diinginkan Kang San. "Pizza," kata Kang San. Mereka heran kemana Jandi pergi. Kang San tidak tahu karena Jandi tidak punya ponsel. Junpyo heran karena dia sudah memberi Jandi ponsel. Kang San mengatakan bahwa ponselnya diberikan pada orang tua mereka. Mendengar hal itu, Jaekyung menyeret Junpyo ke gerai ponsel. Setelah pulang dari galeri, Jihu mengantar Jandi ke klinik. Jandi mengundang Jihu masuk. Jihu masuk dan melihat foto keluarganya yang membuatnya ingat dengan masa kecilnya. Dokter Yun masuk dan heran melihat Jihu, tapi dia tidak dapat menyembunyikan rasa senangnya. Dokter Yun minta maaf karena telah membuat Jihu menderita. Jihu sakit hati dan pergi. Dokter Yun menyuruh Jandi menyusul Jihu. Jihu pergi tanpa membawa motornya. Jandi berlawanan arah dengan Jihu sehingga dia memutuskan untuk menunggu di depan rumah Jihu. Tepat pada saat Jihu sampai dan jatuh pingsan di pelukan Jandi. Yijung pulang dalam keadaan mabuk dan tidak dapat membuka pintunya. Gaal datang dan membantu Yijung masuk ke dalam rumah. Ketika Gaal akan pergi, Yijung meraih tangan Gaal dan menariknya. Jandi merawat Jihu yang jatuh sakit. Mengira Jihu tidur,
Jandi meraba pipi Jihu. Jihu meraih tangan Jandi dan memegangnya dengan erat. Jandi tinggal di sisi Jihu semalaman dan menyiapkan bubur untuk Jihu sebelum pulang keesokan harinya. Junpyo menunggu Jandi semalaman dan heran mengapa Jandi tidak pulang. Saat bertemu Jandi, Junpyo menginterogasi Jandi, tapi Jandi berteriak bahwa itu bukan urusan Junpyo. Presdir Kang pulang ke rumah dan merasa senang mendengar Junpyo bersama Jaekyung dan bertanya pada Tuan Jung apa tidak ada yang harus dilaporkan lagi. Ternyata Presdir Kang memiliki foto Jandi bersama Junpyo. Keesokan harinya, tiga anggota Ever dan Gael datang membantu Jandi membereskan apartemennya. Mereka sangat menikmati kegiatannya. Junpyo dan tidak diperbolehkan keluar. Jaekyung mendapat izin masuk ke kamar Junpyo. Jaekyung mengajak Junpyo ke apartemen Jandi. Ternyata tiga temannya, Jandi dan Gael, sedang berkumpul mengelilingi meja penuh lilin. Melihat kedatangan Junpyo dan Jaekyung, Gael mengajak bermain permainan kebenaran. Jika seseorang ditanya, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Kala menolak menjawab, orang itu harus mencium si penanya. Jihu sempat mencium Yejung. Presdir Kang mencari cara mengusir Jandi dengan rencana merobohkan apartemen Jandi. Ternyata dia sudah mengambil alih apartemen itu dan ingin merobohkannya untuk proyek lain. Setelah tidak memiliki tempat tinggal, Jandi harus mengirimkan Kang San kepada kedua orang tuanya. Kang San berteriak kepada Jandi, "Kakak, aku kira Kak Junpyo masih menyukaimu." Saat Yejung menemui Gael di tempat kursus tembikar, dia mengenali hiasan yang dipinjam Gael dari Un Jae. Hal itu membuat Yejung terkejut dan berlari keluar. Di rumah keluarga Gu, Junhee bertengkar lagi dengan ibunya. Junhee memikirkan Jandi dan menelponnya tepat pada saat Jandi jatuh pingsan karena kelelahan. Jandi tersadar dan berada di rumah keluarga Gu. Junhee meminta Jandi tinggal di rumahnya. Jandi bersedia setelah dibujuk Junhee, tapi dia tidak ingin tinggal secara gratis. Junhee mengangkat Jandi menjadi pelayan di rumah keluarga Gu. Junhee harus berangkat ke Amerika, maka Jandi bekerja di bawah pengawasan nenek. Nenek mengenalkan Jandi sebagai pelayan baru. Junpyo sangat terkejut, apalagi ketika nenek mengumumkan bahwa Jandi akan menjadi pelayan pribadi Junpyo. Junpyo tentu saja sangat senang dan mulai memberikan banyak tugas kepada Jandi, seperti membuat mie instan dan minta Jandi menungguinya makan. Ketika menunggu Junpyo makan, Jandi tertidur dan Junpyo memberikan selimut kepada Jandi. Pagi harinya, Junpyo memecat pelayan yang akan membangunkannya. Jandi masuk dan meminta Junpyo menarik keputusannya. Saat Gael berangkat ke tempat kursus, dia menyadari bahwa Un Jae adalah wanita yang dicintai oleh Yejung. Saat Jandi dan Gael sama-sama mengeluhkan kehidupan cinta mereka, Jaekyung masuk ke restoran dan ingin membelikan bubur untuk Junpyo. Jandi heran kenapa Junpyo baik-baik saja dan Gael langsung menutup mulut Jandi. Dokter Yun mengalami sakit dadanya. Jandi sangat khawatir dan merasa bahwa Dokter Yun tidak boleh tinggal sendirian. Junpyo dan Woobin makan malam bersama. Woobin bertanya tentang pembantu baru Junpyo, dan Junpyo berkata bahwa pembantunya sedang tidur. Jaekyung datang membawakan bubur karena mengira Junpyo sedang sakit. Woobin menggoda Junpyo atas perhatian Jaekyung. Junpyo memanggil Jandi dengan walkie-talkie. Jandi menolak karena libur. Junpyo minta Jandi menemaninya menonton film horor karena takut nonton sendirian. Tentu saja hal ini membuat mereka menjadi dekat. Tiba-tiba Jaekyung datang. Jandi panik dan sembunyi di lemari baju Junpyo. Jaekyung meminta Junpyo menemaninya nonton film horor karena ia takut nonton sendirian. Film yang sama. Junpyo pura-pura tidur. Jaekyung pulang setelah sebelumnya mencium pipi Junpyo. Junpyo membuka lemarinya dan mendapati Jandi tertidur nyenyak. Junpyo menggendong Jandi ke kamarnya. Jandi terbangun dengan kaget karena mimpi buruk. Dia mimpi Jaekyung memarahinya. Jandi langsung pergi ke rumah Jihu dan mengajak kakek dan cucu itu untuk berangkat. Di klinik, Jandi menyuruh Jihu membantu.
Jihu membantu dengan memainkan harmonika untuk pasien-pasien Dr. Yun yang sangat mengaguminya. Gaal mengunjungi Yijung dan bertanya kenapa Yijung tidak mau mengakui perasaannya. Yijung tidak suka dengan cara Gaal mencampuri hidupnya. Pagi hari di rumah keluarga Gu, Jandi bersiap membangunkan Junpyo. Jandi menempelkan jam waker besar di telinga Junpyo. Junpyo menyembunyikan dirinya di bawah selimut. Jandi menarik selimut Junpyo dan kehilangan keseimbangan sehingga jatuh menimpa Junpyo. Junpyo memeluk Jandi dan berkata, "Hanya 5 menit, biarlah seperti ini 5 menit saja dan aku akan bangun." Namun tiba-tiba Jaekyung masuk ke kamar Junpyo dan dia tertegun dengan apa yang dia lihat. Jandi berusaha menjelaskan tapi tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Untuk membuat suasana semakin keruh, Presdir Kang masuk ke dalam. Tentu saja Presdir Kang murka dan ingin mengusir Jandi. Nenek masuk dan membela Jandi. Jaekyung masuk dan herannya dia dapat mengerti posisi Jandi. Jaekyung tidak marah kepada Jandi. Hal itu membuat Jandi merasa bersalah. Jaekyung menegaskan, biarpun dia tahu hubungan Junpyo dan Jandi, dia tetap tidak akan menyerah. Jaekyung memohon kepada Presdir Kang agar tidak memecat Jandi, dengan syarat dia juga diperbolehkan tinggal di rumah keluarga Gu. Tentu saja Presdir Kang setuju. Presdir Kang mengumumkan bahwa Jaekyung akan tinggal di rumahnya, dan berkata pernikahan Junpyo dan Jaekyung akan dimajukan, karena keduanya sudah dewasa dan kedua orang tua sudah setuju. Junpyo menolak, tapi dia diabaikan, bahkan mereka harus syuting iklan ponsel Shinhwa yang terbaru, sekaligus mengumumkan hubungan mereka. Jaekyung meminta Jandi ke kamarnya dan menunjukkan kepada Jandi baju pengantin yang akan dipakainya nanti. Ternyata itu baju pengantin Presdir Kang. Jaekyung juga meminta pendapat Jandi tentang perhiasan yang dihadiahkan oleh Presdir Kang. Lebih kejam lagi, Jaekyung bahkan meminta Jandi untuk menjadi penamping pengantin baginya. Lori가 되죠. 네? 다른 사람은 안 돼. Di markas Effort, iklan ponsel terbaru Shinhwa sudah keluar dan Junpyo sangat kesal. Ketiga teman-temannya bertanya apa yang akan dilakukan Junpyo. Junpyo pun mengatakan, "Aku tidak tahu." Jihu mengatakan, hanya Junpyo yang dapat memutuskan apa yang akan dia lakukan. Merasa kesal, Junpyo merenggut undangan dan melemparkannya. Jandi benar-benar terpuruk melihat iklan itu. Itulah masa depan Gu Junpyo. Di sanalah Gu Junpyo seharusnya berada. Dr. Yun menelepon Jandi dan meminta Jandi menemuinya. Ternyata tidak ada Dr. Yun, melainkan Jihu. Dr. Yun mengatur kencan buta untuk mereka. Merasa geli dengan hal ini, Jihu dan Jandi memutuskan untuk jalan-jalan dan mengikuti lomba foto pasangan pengantin. Mereka sangat serasi dan berhasil meraih hadiah utama. Di rumah, Jihu melihat foto pengantin mereka dan mengeluarkan cincin ibunya dan mendampingkan keduanya. Kemudian semuanya pergi ke Pulau Jeju untuk pernikahan Junpyo. Junpyo tidak dapat mengerti mengapa Jaekyung meminta Jandi menjadi penamping pengantin untuknya. Dia lebih tidak mengerti mengapa Jandi menerimanya. Jaekyung bertemu dengan Jandi. Jaekyung mengatakan, "Terima kasih sudah datang. Aku tidak yakin apa yang kulakukan. Aku tahu hubungan kalian. Maaf, aku pura-pura tidak tahu. Biasanya aku tidak seperti itu. Aku benar-benar pengecut." Jandi pun menjawab, "Itu karena aku yang tidak bisa jujur sejak awal." Jaekyung berkata, "Maaf, biarpun aku tahu, aku tetap tidak dapat melepaskan Gu Junpyo." Keduanya pun berpelukan. Effort bermain sepak bola untuk melepas penat sampai hanya Junpyo yang tertinggal di lapangan. Di padang bunga, Gaal memikirkan apa yang dikatakan Unjae tentang hubungannya dengan Yijung. Yijung melihat Gaal dan mendatanginya. Gaal tidak dapat mengerti tentang pernikahan yang telah diatur seperti Junpyo,
Sementara Yijung tidak terlalu heran dengan hal itu. Jihu mengajak Jandi berjalan-jalan, dan setelah di dalam ruangan, dia mendesak Jandi untuk segera membuat keputusan, karena Jandi sudah tidak punya waktu lagi. Jihu berkata, "Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku hanya ingin kau bahagia dan tidak menangis lagi. Aku takut setelah hari ini, kau tidak dapat tersenyum lagi." Junjo tidak bersemangat ketika makan bersama keluarganya, dan dia bertemu pandang dengan Jandi. Junhee menemui Junpyo dan bertanya, "Bagaimana persiapan Junpyo?" Junpyo balik tanya, "Apa yang dipertaruhkan?" "Segalanya," kata Junhee. "Keluarga, grup Shinhwa, dan mungkin namamu, Gu Junpyo." Junhee tidak akan menyalahkan Junpyo apapun pilihannya. Junhee sendiri merasa tidak mampu melawannya. Junhee mengaku tidak mungkin baginya untuk meninggalkan segalanya. Junhee tidak punya keberanian untuk hidup sebagai orang biasa. Junhee akan mendukung Junpyo. Junpyo menemui Jihu dan meminta Jihu untuk memukulnya. Jihu menolaknya. Namun Junpyo memaksa. Akhirnya Jihu memukul Junpyo sehingga jatuh terguling-guling. Junpyo mengatakan, "Aku tetap tidak bisa melepaskan Jandi." Jaekyung bercakap-cakap dengan Jandi, mencoba memilih baju pengantin mana yang akan dia kenakan. Junpyo meminta Jaekyung menemuinya. Di depan altar gereja, mereka berdiri berdampingan, dan Jaekyung mulai membacakan sumpah dan menjawab, "Aku bersedia." Jaekyung bertanya pada Junpyo, dan Junpyo menjawab, "Aku tidak bisa." Jaekyung tertawa dan berkata, "Ini hanya bercanda." Junpyo menjawab, "Ini bukan bercanda, monyet. Bukan, maksudku Ha Jaekyung. Aku mencintai wanita lain." Junpyo minta maaf kepada Jaekyung. Tibalah hari pernikahan. Junpyo meminta Woobin untuk mematahkan lengannya. Woobin hampir melakukannya, dan kedua temannya melihatnya dengan ngeri. Jandi masuk dan menegur Junpyo. Jandi tidak suka cara Junpyo melarikan diri dari masalah. Junpyo meraih bahu Jandi dan berkata, "Katakan padaku untuk tidak pergi." Junpyo memohon pada Jandi untuk melarangnya pergi. Jandi tidak dapat mengatakan apapun. Petugas datang meminta Jandi untuk bersiap-siap. Jandi pergi mengikuti orang itu. Ternyata mereka menyergapnya dan menutup mulutnya. Presider Kang mengirim pesan kepada Junpyo dengan gambar Jandi diikat. Pesannya sangat jelas, Junpyo harus segera menikah atau Jandi dalam bahaya. Ketiga temannya masuk ke ruang upacara, diikuti Junpyo yang melangkah tanpa semangat. Jaekyung juga masuk dan berdiri di samping Junpyo. Ketika pendeta mulai bertanya apakah ada yang keberatan dengan pernikahan ini, berbicaralah sekarang atau tidak sama sekali. Tiba-tiba Jaekyung mengangkat tangannya. Semua orang pun menjadi shock, apalagi ketika anggota Ever dan Gael juga ikut berdiri. Jaekyung minta maaf tidak dapat menikah dengan Junpyo. Junpyo heran mengapa Jaekyung melakukannya. Jaekyung hanya berkata, "Aku adalah orang yang asik." Jaekyung menyuruh bodyguardnya menyelamatkan Jandi dan membawa Jandi ke sebuah kapal. Junpyo segera menuju kapal itu dan bertemu dengan Jandi yang masih keheranan. Keduanya pun berpelukan dengan lega. Mereka pergi dengan menggunakan kapal itu. Junhee memandang dengan lega. Yijung membawa Gael berjalan-jalan dengan mobil. Gael tidak dapat berhenti menangis karena terharu dan lega. Jihu berkuda di padang dan mulai teringat kata-kata Junpyo kemarin malam. Kata Junpyo, "Aku kira lebih baik untuk Jandi jika aku mengirimkannya kepadamu daripada bersamaku dan membuatnya selalu dalam kesulitan. Aku bahkan tidak dapat membayangkan, tapi jika aku harus melakukannya, orang itu haruslah dirimu. Tapi tetap saja aku tidak mampu melakukannya." Jihu pulang dari berkuda dan menemukan Jaekyung telah menantinya. Jihu bertanya apakah Jaekyung menyesal melepaskan Junpyo. Jaekyung mengatakan, "Aku akan menyesalinya sampai mati. Tapi ada beberapa orang seperti kita yang tidak terlalu ambisius dalam mendapatkan sesuatu." Jaekyung menyerahkan kalung Jandi kepada Jihu
dia akan pulang ke New York besok pagi. Sebelum pergi, Jaekoong berkata pada Jihoo, betapa aku sangat berharap inisial JJ itu adalah Jihoo dan Jandi. Keesokan harinya, ketiga teman Effort dan Gael mengunjungi Junpyo dan Jandi untuk sarapan bersama dan ikut bahagia dengan mereka. Saat Jihoo menyerahkan kalung Jandi kembali, Jandi teringat bahwa Jaekoong akan berangkat pagi ini. Junpyo dan Jandi segera ke bandara. Mereka bertemu dengan Jaekoong dan mengucapkan terima kasih dan perpisahan. Jaekoong mengatakan, jika kalian sampai putus, aku akan merasa bersalah sampai aku mati. Jadi, kalau kalian mau putus, kalian harus melapor dan minta izin padaku terlebih dahulu. Setelah kembali ke Seoul, Presiden Kang sangat marah dan mengurung Junpyo. Presiden Kang menemui Jandi dan menyalahkannya atas gagalnya merger dengan grup JK. Saat itu, Dr. Yoon masuk dan membela Jandi. Dr. Yoon mengatakan, Jandi adalah calon cucu menantunya. Urusan Jandi adalah urusannya juga. Semua orang menjadi kaget termasuk Presiden Kang, tapi dia merasa senang. Dr. Yoon mengajak Jandi tinggal di rumah Jihoo dan berhasil membujuk Jihoo dan Jandi. Tuan Jung meminta Jandi menjaga seorang pria setengah baya yang sedang koma. Jandi heran tapi bersedia menjaganya. Tuan Jung sangat senang karena pria ini sudah seperti keluarga untuknya. Junpyo berterima kasih pada Jihoo karena mau menjaga Jandi. Woo Bin menghibur Jandi agar tidak terlalu mengkhawatirkan Junpyo. Dia juga berterima kasih karena Jandi, maka Jihoo menjadi lebih rileks dan bisa bertemu kakeknya lagi. Jandi membacakan buku untuk pria yang sedang koma itu, dan Tuan Jung sangat puas dengan kerja Jandi. Jihoo membantu Jandi memotong rambutnya. Jandi berterima kasih dan menawarkan untuk membantu mencuci mobil Jihoo yang berakhir dengan perang air. Mereka duduk di bangku, dan Jihoo membaca buku puisi. Kemudian, Jihoo membaca satu puisi dengan keras. Aku hanya ingin mengatakan kepadamu bahwa aku mencintaimu. Aku ingin mengatakannya dengan keras. Puisi itu ditujukan kepada Jandi yang ternyata sedang tertidur. Jandi tidak mendengarnya. Junpyo dan Woo Bin bersiasat untuk berhasil mengelabui anak buah Presiden Kang. Junpyo berhasil mengajak Jandi untuk berkencan, tapi Jandi harus menjaga seorang anak kecil. Jadi mereka berkencan sambil membawa anak itu. Mereka pergi ke kebun binatang dan bersenang-senang. Junpyo dan Jandi menghabiskan waktu bersama di kebun binatang. Junpyo ingin melindungi Jandi, terutama dari ibunya yang kejam. Jandi tidak ingin dilindungi. Jandi mengatakan, aku telah menerima banyak darimu, Effort dan Jaekyung. Aku ingin kesamaan. Aku akan menghadapi sendiri apa yang harus kuhadapi. Kemudian, anak lelaki kecil yang bersama mereka berbisik kepada Junpyo karena dia ingin buang air. Junpyo segera membawanya ke toilet. Junpyo menggendong anak yang tertidur di bahunya, berjalan pulang dengan Jandi. Kata Junpyo, ini aneh, aku merasa seperti mimpi. Tuan Jung menelpon Junpyo dan memintanya pulang. Junpyo enggan tapi harus pulang. Dia menyerahkan anak itu kepada Jandi dan berjalan pulang. Gael berlari masuk ke studio terengah-engah. Katanya, aku menemukannya. Gael membawa Yijung ke atas sebuah bangunan tinggi. Gael menutup mata Yijung dan saat membukanya, tepat pada saat matahari terbit, dan Yijung melihat dua papan iklan besar bertuliskan, aku mencintaimu Yijung. Ternyata, Eun Jae ingin membawa Yijung ke tempat ini untuk menyatakan perasaannya saat matahari terbit yang dapat diartikan sekali seumur hidup. Menyadari ini, Yijung menangis tak terkendali. Dr. Yoon, Jihoo dan Jandi pergi memancing bersama. Jandi menyiapkan ikan kukus kesukaan Dr. Yoon. Dr. Yoon memberikan penjelasan kepada Jihoo bahwa dia merasa bersalah atas kematian orang tua Jihoo dan meninggalkan Jihoo karena tidak ingin kehilangan cucunya itu. Tapi hidup sendiri seperti ini membuatnya juga menderita. Dr. Yoon merasa lega dan dia meminta Jihoo mengambil alih yayasan seninya dan kliniknya jika dia meninggal kelak. Jandi mengambil foto Jihoo dan Dr. Yoon.
Saat berjalan pulang, Dr. Yun menerima telepon yang membuatnya jengkel dan jantungnya kambuh. Jihoo membeku melihat itu, tapi Jandi langsung mengambil obat dan meminta Jihoo membawa Dr. Yun ke rumah sakit. Di rumah sakit, Jandi berkata pada Jihoo kalau kakeknya tidak ingin Jihoo tahu mengenai penyakitnya. Jihoo tampak terpukul. Ternyata, Presdir Kang sekali lagi dibalik semua itu. Sambil memandangi foto-foto Jandi bersama Dr. Yun dan Jihoo, Presdir Kang berencana mengambil alih yayasan seni Dr. Yun dan ingin menyingkirkan Jandi dengan mengganggu orang-orang yang dicintainya. Untungnya, ada yang lebih berarti bagi gadis itu selain uang, kata Presdir Kang. Junpyo masuk dan berkata bahwa dia akan berusaha menjalin kembali kerjasama dengan grup JK dan bersedia menerima semua aturan dan larangan ibunya dengan satu syarat, jangan mengganggu Jandi. Ibunya setuju asal Junpyo ingat janjinya. Junpyo masuk ke bekas kamar Jandi dan membelai baju seragam Jandi. Nenek masuk dan berkata, bagaimana Junpyo dapat mengurus Shinhwa jika dia tidak dapat menjaga kekasihnya? Dilahirkan sebagai laki-laki tidak otomatis membuatmu pria sejati. Kau harus mengalami semuanya sampai menjadi pria sejati. Junpyo sangat berterima kasih dan memeluk nenek. Jandi menemukan lukisan yang dibuat Dr. Yun saat mengemasi bajunya. Dia memberikan pada Jihoo yang sangat tersentuh melihatnya. Gaal bercerita, ternyata ayahnya yang bekerja di salah satu anak perusahaan Shinhwa telah dipensiun dini. Jandi sadar ini pasti pekerjaan Presdir Kang. Jandi tahu bahwa Jihoo dan Dr. Yun akan menjadi korban berikutnya. Ketika Jihoo dan Jandi berjalan-jalan di rumah sakit, mereka melihat piano. Jihoo memainkan untuk Jandi. Biarpun Jihoo selalu tersenyum, Jandi tahu ada beban di hati Jihoo. Jihoo dan Jandi berjalan di dekat sungai. Jihoo berkata ada tiga hal yang ingin dilindunginya, kakek, yayasan, dan kau. Tapi pada saat bersamaan, lampu-lampu di jembatan menyala dan bunyi air mancur sangat keras, sehingga kata-kata Jihoo yang terakhir tenggelam. Jihoo sangat kesal, tapi dia hanya menghela nafas. Jandi tenggelam dalam pikirannya. Jandi sangat menyayangi Jihoo dan Dr. Yun. Bagi Jandi, Jihoo adalah sinar mentari untuknya. Jandi sudah membuat keputusan untuk pergi. Jandi sudah berpamitan dengan pasiennya yang sedang koma. Ketika Jandi pergi, tangan pria itu bergerak. Jandi kemudian menghadap kepada Presdir Kang. Setelah itu, Jandi memberi salam dengan temannya waktu menjadi pelayan di keluarga Gu. Kemudian, Jandi berteriak memanggil Junpyo. Junpyo panik melihat Jandi di rumahnya dan berusaha menyembunyikan Jandi. Tapi Jandi mengajak Junpyo kencan berdua. Mereka berpiknik keluar, main sepeda, dan makan siang. Junpyo bertanya, kenapa kau tidak pernah berkata bahwa kau menyukaiku? Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Jandi menjawab, aku harus mengatakannya. Aku menyukaimu, sangat. Sampai aku tidak dapat menghentikannya, biarpun ku coba, dan aku sangat marah karena tidak dapat melupakanmu, biarpun aku ingin. Kemudian Jandi menarik Junpyo dan menciumnya. Dalam perjalanan pulang, Junpyo sangat gembira, tetapi Jandi jadi lebih pendiam. Ternyata dia telah membuat perjanjian dengan Presdir Kang agar jangan mengganggu teman-temannya lagi. Sebagai gantinya, dia akan pergi meninggalkan Junpyo. Kencan ini adalah kencan perpisahan Jandi dengan Junpyo. Jandi meminta Junpyo berhenti dan mengeluarkan koper. Junpyo bertanya, apa ada kejutan lagi? Jandi berkata, mereka berbeda dan dia akan pergi. Junpyo kaget. Saat bus datang, Jandi bersiap pergi. Junpyo bertanya, selain sebagai pewaris Shinhwa, apakah kau pernah menganggapku sebagai seorang pria? Jandi pun menjawab, tidak. Kemudian dia pergi meninggalkan Junpyo yang berteriak memanggilnya dengan menangis. 널 좋아하게 된 후로 언제나 바랬어. Jandi juga menangis di dalam bus. Jandi sampai di pesisir pantai, tempat orang tuanya bekerja. Orang tua Jandi terlibat hutang lagi. Kedua anggota Ever khawatir atas perubahan Junpyo dan Jihoo yang sangat drastis. Kalau Jihoo tenggelam dalam pekerjaannya,
Junpyo justru mabuk-mabukan tak terkendali di bar. Saat Junpyo pulang dalam keadaan mabuk, dia melewati mesin boneka di jalan. Dia teringat waktu kencan dengan Jandi, dia gagal mendapatkan boneka untuk Jandi. Dia mencobanya lagi dan tetap saja gagal. Dia menjadi marah dan merusak mesin. Akhirnya Junpyo ditangkap polisi dan dimasukkan ke penjara. Sampai Junhee datang melihatnya dalam sel dengan pemandangan mata yang kosong. Ibu Jandi menanyakan apa yang telah terjadi dan tidak dapat dibohongi oleh Jandi. Akhirnya Jandi mengaku bahwa dia dan Gu Junpyo sudah berakhir. Sudah berakhir, apalagi yang dapat kuharapkan. Yi Jung menemui Gael dan menanyakan tentang Jandi. Gael tidak mengetahuinya. Sebaliknya, Gael bertanya tentang Junpyo. Yi Jung menjawab, dia kacau sekali. Saat Yi Jung mulai membicarakan hubungan mereka sendiri, Gael justru berkata, "Kau tidak perlu tertekan karena aku. Aku tahu perasaanmu, dan aku tidak akan mencarimu lagi." Yi Jung terlihat agak tidak setuju dengan arah pembicaraan Gael. Mungkinkah Yi Jung mulai menyukai Gael? Tuan Jung memutuskan memberitahu hal yang sebenarnya kepada Gu Junhee. Dia mempertemukan Junhee dengan pria yang koma itu, yang ternyata adalah ayahnya Junhee dan Junpyo. Junhee pun sangat syok dan marah kepada ibunya. "Aku bahkan tidak ingin memanggilmu ibu. Bagaimana seseorang bisa bertindak begitu jauh?" Presider Kang berkata, "Sebelum pingsan, ayah Junhee ingin dia menjaga perusahaan. Harga diriku tidak menginginkan perusahaan hancur." Junhee pun menjawab, "Harga diri? Apakah sedang berkata bahwa kau berkata kepada anak-anakmu bahwa ayahnya sudah meninggal dan menipu seluruh dunia hanya karena harga dirimu?" Junpyo pun masuk karena mendengar keributan dan tidak percaya apa yang dia dengar. Junpyo pun pergi untuk melihat sendiri dan dia benar-benar terpukul dan marah. Bukannya dia tidak mau membantu mengurus Sinwa, tapi lebih karena perasaan kecewa karena ditipu dan dimanipulasi oleh ibunya. Dia membawa mobil dengan marah dan teringat oleh semua kata-kata Jandi. Jihu duduk sendiri memikirkan Jandi sambil melihat foto pernikahan mereka dan cincin ibunya yang dia pakai sebagai kalung. Jihu berhalusinasi, dia melihat Jandi tidur di kursi sampingnya. Jihu tersenyum lega, tapi ketika dia mengulurkan tangan ingin menyentuh Jandi, dia tersadar bahwa Jandi tidak ada. Jihu tanpa sengaja melihat Jandi di sebuah berita yang meliput tentang pasar ikan di sebuah pantai dengan Jandi di latar belakang. Junpyo berubah lebih dingin, dia menolak mengunjungi ayahnya lagi. Ketika ibunya mencoba berbicara padanya, Junpyo berkata, "Apakah kau pernah benar-benar menjadi ibuku sesaat saja?" Ketiga temannya mencoba membujuk Junpyo untuk menemui Jandi karena mereka sudah tahu alamatnya. Tapi Junpyo menolak. Jihu meninggalkan secarik kertas yaitu alamat Jandi dan berkata dia pergi. Terserah Junpyo mau pergi atau tidak. Saat di sauna, Wubin membujuk Junpyo untuk pergi tapi Junpyo menolak. Kata Junpyo, "Aku tidak dapat menjanjikan apapun kepadanya. Aku tidak dapat berjanji untuk selalu membuatnya tertawa atau bahagia atau percaya padaku. Menjadi seorang anak dari orang yang begitu kejam, aku bahkan sudah membenci diriku sendiri. Apa yang akan dirasakannya? Dia bahkan sudah cukup menderita sekarang." Ubin pun berkata, "Tapi dia adalah Gem Jandi. Dia mungkin akan berpikir lain." Junpyo pun menjawab, "Itulah mengapa semakin tidak mungkin, karena dia adalah wanita yang kucintai." Di desa nelayan, orang tua Jandi mengalami hal sulit lagi. Ternyata mereka berhutang dengan jaminan bahwa Jandi akan menjadi menantu Sinwa. Sekarang semua orang tidak percaya kepada mereka dan menagih hutang orang tua Jandi. Saat keadaan kacau, Jihu datang dan membereskan hutang mereka. Semua orang terpesona kepada Jihu dan berpikir apakah dia sang pewaris Sinwa. Seorang pria melihat kejadian itu. Jihu dan Jandi berjalan di tepi pantai. Jandi heran bagaimana Jihu bisa menemukannya. "Aku mendengar alarm darurat." Jandi merasa tidak enak, Jihu sudah membayar semua hutang keluarganya.
Jihu berkata, "Kau telah memberiku lebih." Setelah bercakap-cakap sesaat, Jihu memberikan kalung dengan cincin ibunya. Dia menjelaskan, cincin itu dulu milik neneknya, kemudian menjadi milik ibunya. Aku juga tidak tahu sejak kapan mulainya, tapi aku tidak bisa tanpa kau. Jandi memandang cincin itu, dia mengembalikannya kepada Jihu. Aku kira aku dapat melupakannya, tapi... Kemudian, Jandi menarik kalung Junpyo yang dikenakannya. Aku tidak bisa membuang Junpyo begitu saja. Jandi meminta maaf. Jihu mengerti dan menarik Jandi ke dalam pelukannya. Jihu menghiburnya dan mengatakan tidak apa-apa. Junpyo lewat dan melihat saat Jihu memeluk Jandi, tanpa tahu bahwa Jandi sedang mengaku pada Jihu perasaannya pada Junpyo. Junpyo memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar lingkungan Jandi. Saat dia melihat mantan CEO Shinhwa, Junpyo heran. Pada saat itu dia melihat Jihu dan pria itu tampaknya ingin menabrak Jihu dengan mobil. Jihu tidak sadar saat akan ditabrak. Junpyo lari menerjang Jihu. Akibatnya fatal, Jihu terluka tapi Junpyo lebih parah karena dia justru yang terkena langsung dan tubuh Junpyo terhempas di kaca dan kap mobil. Jihu bagaikan terbang lari mendekati Junpyo dan memanggil bantuan di rumah sakit. Junhee marah kepada ibunya. Apa sekarang kau puas? Apa kau tahu apa yang disukai Junpyo? Apa makanan kesukaannya? Setelah tahu Junpyo sudah ditangani dengan baik, Presdir Kang pergi karena ada rapat. Junhee meledak lagi. Siapa yang lebih penting, Junpyo atau Shinhwa? Presdir Kang berjalan, dan saat sendirian, dia hampir jatuh. Saat dia duduk di sebuah bangku, Jandi duduk di sampingnya. Jandi mengatakan, Junpyo menyukai telur gulung dan bakso ikan. Dia bisa menghabiskan 20 tusuk sekali makan. Dia suka menyiapkan bekal makan siang dan pergi piknik. Dia juga suka melihat bintang melalui teleskop yang dihadiahkan oleh orang tuanya. Presdir Kang tidak mengatakan apapun. Saat dia akan pergi, Jandi mengatakan, "Jangan khawatir, dia pasti tidak apa-apa." Ternyata, Presdir Kang menyuruh sopirnya melewati pedagang kaki lima dan meneteskan air mata. Jihu teringat kata-kata Junpyo sebelum pingsan. "Ku bilang tidak boleh selain dirimu." Jandi menunggu Junpyo dan menangis memohon agar Junpyo terbangun. Saat semua kembali ke Seoul, ada kabar gembira. Junpyo sudah sadar. Jandi tentu saja senang. Namun ternyata Junpyo tidak mengingatnya. Kata dokter, Junpyo menderita selektif amnesia, yaitu amnesia hanya kepada orang-orang tertentu karena peristiwa yang menyedihkan atau membuatnya trauma. Jandi terus berusaha mengingatkan Junpyo kepadanya. Hal itu sangat mengganggu Junpyo. Junpyo bahkan berpikir kalau Jandi adalah pacarnya Jihu. Di rumah sakit, Jandi berteman dengan Jang Yumi, seorang gadis yang dirawat karena kakinya patah kecelakaan ski. Yumi menolong Junpyo karena Junpyo tidak ingin dibantu Jandi. Mereka berdua menjadi semakin dekat. Ketiga temannya berusaha mencari cara agar Junpyo kembali teringat pada Jandi. Dari mulai peristiwa ice cream, menempelkan kartu nama di dahi Junpyo, sampai tendangan berputar ala gem Jandi yang berhasil membuat Junpyo naik hitam dan mengusir Jandi. Junpyo berteriak pada Jihu, "Jaga dia, jangan mendekatiku." Jihu mencoba menghibur Jandi. Saat melihat bintang bersama Yumi, Junpyo teringat sesuatu saat di Pulau Jeju bersama Jandi, tapi dia tidak ingat wajah Jandi. "Aku kira aku melupakan hal yang penting, tapi aku tidak tahu apa itu. Aku merasa frustasi." Ketiga temannya datang menemui Junpyo dan melihatnya bersama Yumi. Mereka tidak suka melihatnya. Pagi-pagi sekali, Jandi menaruh kotak makan siang di samping tempat tidur Junpyo. Dengan bercanda, Jandi memantrainya. Tak lama kemudian, Yumi masuk ke kamar Junpyo. Junpyo terbangun dan melihat kotak makan siang itu. Junpyo bertanya apa itu, Yumi pun membukanya. Junpyo seperti teringat sesuatu, dan saat dia mencoba telur gulung itu, dia mengingat suatu kenangan yang menyenangkan. Junpyo bertanya apa ini buatan Yumi, dan Yumi mengiyakannya. "Sesuatu yang harus kuingat itu kau kan?" tanya Junpyo. Kedua anggota Effort makan siang di restoran bubur yang membuat Jandi dan Gaal memandang mereka dengan penuh tanda tanya.
Kemudian mereka memberikan kabar gembira, Junpyo sudah pulang. Jandi meloncat gembira dan langsung menuju rumah Junpyo. Yijung dan Gael berjalan di belakang. Yijung ingin mengatakan dua hal pada Gael. Pertama kabar buruk, dan kemudian kabar baik. Yijung mengawali dari kabar buruk. Dia akan pergi ke luar negeri selama 4 atau 5 tahun. Berita baiknya, kalau aku kembali, kau yang akan pertama kali aku temui. Itu kalau kau belum menemukan soulmate-mu. Bukan pernyataan cinta sih, tapi tentu saja Gael sangat senang. Karena ingin segera bertemu dengan Junpyo, Jandi langsung masuk ke kamar Junpyo dan bertemu Yumi di sana. Mereka sedang melihat bintang. Junpyo bilang Jihoo tidak di sini dan seharusnya Jandi menjaga pacarnya. Yumi mengundang Jandi masuk dan menawarkan teh. Melihat Junpyo yang tampak akrab dengan Yumi, Jandi merasa tidak enak dan permisi pergi. Yumi menyusul Jandi dan berkata, "Orang yang seharusnya diingat oleh Kak Junpyo itu adalah kau kan?" Yumi menghibur Jandi bahwa dia akan membantu Junpyo mengingat Jandi. Tapi saat Jandi mengintip ke dalam, Yumi tidak menepati janjinya. Jandi marah dan pergi keluar dan menabrak Jihoo. Jihoo berkata, "Jangan melarikan diri." Jihoo menarik Jandi untuk masuk. "Kau tidak dapat disingkirkan seperti ini." Tapi apa yang mereka lihat membuat hati Jandi semakin sakit. Junpyo dan Yumi tertidur di sofa dengan mesra. Jandi berkata pada Jihoo bahwa dia dan Junpyo sudah berakhir. Jihoo tidak terima. "Aku tidak dapat membiarkan kalian berdua putus dengan alasan yang konyol seperti ini. Ini bukan tentang Yumi." Pada akhirnya, Gem Jandi dan Gu Junpyo hanya sampai di sini. Keesokan harinya, Yumi membuatkan satu kotak makan siang untuk Junpyo. Saat mencoba telur gulung, Junpyo merasa rasanya tidak seperti yang diingatnya. Junpyo merasa ada yang salah. Junpyo berkata dengan frustasi, "Jadi gadis rumput liar itu, ada sesuatu, aku tidak dapat melupakan ekspresinya." Yumi tersinggung dan merasa Junpyo terlalu kejam kepadanya, padahal dia yang selama ini di samping Junpyo. Dan Yumi mengadakan pesta perpisahan di pinggir kolam renang. Mereka akan belajar ke Amerika bersama. Yumi menemui Jandi dan mengatakan bahwa dia sudah berusaha membuat Junpyo mengingat Jandi kembali. Dan hasilnya Junpyo tidak dapat mengingatnya. "Maaf, tapi aku menyukai Junpyo juga. Demikian pula sebaliknya, kami tidak mampu menguasai hati kami." Jihoo mengajak Jandi ke pinggir kolam. Saat Jihoo pergi untuk mengambilkan Jandi minuman, Junpyo berjalan ke arah Jandi. Melihat Jandi, Junpyo berbalik. Jandi bertanya, apakah Junpyo ingat kalung yang dia pegang? Junpyo melihatnya dan bertanya, bagaimana aku bisa mengetahuinya? Jandi mengembalikan kalung itu kepada Junpyo. Lalu dia berlari ke kolam dan mulai menyelam. Junpyo meraih Jandi yang pingsan dan membawanya ke permukaan. Dengan panik menerapkan CPR, dan saat Jandi sadar, dia bertanya, sekarang kau ingat? Junpyo meminta maaf dan memeluknya. Jandi meminta Junpyo memanggil namanya lagi, dan dia pun lega. Yumi berjalan pergi, kemudian semua kembali normal. Junpyo membujuk Jandi untuk menghadiri wisuda sekolah. Namun Jandi menolak. Junpyo mengajak Jandi kencan dan seperti yang dulu ada suara motor yang keras, jadi ada sebagian pesan yang hilang. Junpyo berkata, kalau sampai terlambat, kau benar-benar mati. Jandi tidak berniat datang ke wisuda, tapi tiba-tiba sebuah mobil mendekat dan beberapa orang meminta Jandi untuk masuk dan mengantarnya ke pesta perpisahan. Di pesta, Jandi berdansa dengan Woobin, Yijung, dan kemudian Jihoo. Jandi berkata, aku seperti Alice di Wonderland. Apakah dia tahu dia bagaikan Solaris bagiku? Dia benar-benar kiriman dari surga. Aku tidak mungkin dapat melupakannya. Kau adalah soulmate-ku. Jihoo Sanbe, terima kasih. Saat Junpyo tidak muncul, tiga temannya heran. Jandi ingat dan segera ke Menara Namsan. Junpyo sudah menunggu di sana. Bukankah aku sudah bilang kau akan mati kalau terlambat? Tapi Junpyo tidak marah. Dia menjentikkan jarinya dan lampu-lampu menyala di Menara Namsan. Kalian Effort benar-benar pintar berbuat seperti ini, kata Jandi kagum. Junpyo bilang ini cuma hal kecil. Junpyo mengajak Jandi ke mobil gantung dan Jandi menunjuk ke arah tulisan Junpyo di dinding mobil.
Ini benar-benar memalukan. Aku tidak dapat menikah sekarang karena ini. Jumbyo tidak merasa ada masalah. Kalau begitu, menikah saja denganku. Jumbyo dengan bangga berkata kepada yang lain, sekarang kau tidak dapat menikah. Maksudnya Jandi tidak mungkin menikah karena sudah bermalam dengan Jumbyo di kabel kar. Jumbyo serius, ayo kita menikah. Aku akan ke Amerika, kau ikutlah denganku. Aku akan mencoba memimpin Shinhwa. Kalau tidak berhasil, aku yang akan menutupnya. Jandi tidak dapat menerimanya begitu saja. Saat aku ke Makau, aku pergi karena keinginanku sendiri. Seperti dirimu, aku juga mempunyai impianku dan keinginanku sendiri. Aku juga harus mengejar mimpiku. Jadi pergilah, kemudian kembalilah. Saat kau kembali sebagai pria sejati, aku akan mempertimbangkan lamaranmu. Itu bukan penolakan. Mereka menjadi lebih santai dan Jumpio berkata, hei, kau yakin? Kalau kau kehilangan diriku, kau akan menyesal. Jandi pun menjawab, kau yang akan menyesal kalau kehilangan diriku. Jumpio pun mengakuinya. Benar, aku pasti akan menyesal sampai mati. Kemudian mereka berciuman.